Merci beaucoup. That's a song Robin wrote called That Road. Et aussi le prochain est de West Montgomery. Nous appelons Monty. D'accord? Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Selamat malam Pak Timothy. Malam Pak. Malam Prof. Selamat malam Pak Yuyus. Sehat Prof? Alhamdulillah. Kita masih 15 menit lagi ya. Iya, santai aja Prof. Di Puspetek panas ya, Prof? Saya sekarang udah nggak di Puspetek. Di mana, Prof? Saya di Serpong, di BSD saya. Oh, BSD. Oh. Yeah. Oh, kalau di BSD emang nggak terlalu panas ya, Prof? Sama aja, cuma deket sekali kok. Pindah ke Bandung, Prof? Biar dingin. Nanti katanya disuruh pindah ke ibu kota baru. Itu bagi yang muda-muda kali, Prof. Saya masih muda. Oh gitu ya. Oh iya betul. Oke. Okay. Saya masih kepala tiga maunya. Oh iya. 35 ya, Dok ya. Kami masih menunggu Pak Bara sudah hadir belum? Kemudian Pak Yos. Oh, sudah ada Pak Yos ya. Selamat malam Pak Yos. Sudah ada Pak Yos. Ya, sudah ada Pak Yos kok. Sudah. Tapi belum dibuka beliau. Terus tadi lagi siap-siap.
putranya Pak Siwa Besi sudah hadir nih, sudah ya. Timothy. Oh, Pak Timothy ya. Sejak tadi ya. Kayak Pak Timothy sudah hadir. Pak Timothy Jim. Putra iya, Pak Siwa Besi nomor berapa ya? Pak Timothy, putra atau iya. Putra kan? Bukan, Pak. Saya kalau mau dibilang ponakan aja, Pak. Oh. Cuma sering tinggal di Ambon, Pak. Oh. Karena namanya Siwa Besi. Saya ini kenal ya. Keponakan Pak Siwa Besi yang ada di Amsterdam. Iya, banyak, Pak. Ada namanya, iya, Pak, katanya waktu itu kan saya ngobrol, ternyata dia keponakannya Pak Siwa Besi. Saya ini ponakannya ya. Bapak Atom Indonesia, Pak. Saya kaget juga. Pak Siwa Besi. Iya. Iya, Pak. Kita banyak yang ditinggal di sana, banyak ya, Pak. Banyak yang tinggal di Belanda, Pak. Iya, iya. Banyak yang tinggal di Belanda. Halo Eva, malam. Solar energy, on the other hand, harnesses power from the sun. We can take radiation in the form of light from the sun and convert it into electricity. This is typically done through photovoltaic or PV cells, which are made of semiconductor materials like silicon. Researchers have gathered rainwater from stations.
Rupanya Pak Bara malah mengalami kesulitan masuk ke Zoom. Malam Pak Jarot. Malam Pak. Malam Pak Jarot. Selamat malam Pak. Yang bersamaannya ada dua ya, yang satu lagi. Ada apa Pak Azhar? Ada yang jam 8 Pak nanti Pak. Acara apa jam 8? Lupa saya ya. Tapi kedokteran nuklir? Iya, kayaknya gitu. Kedokteran. Pak Susilo. Ya, selamat malam Pak Jarot. Ya, selamat malam Pak Bara. Mungkin menghadapi masalah. Melu-melu nego kuplo, Pak. Susilo. Ikut Pak Azril. Pada kuploan. Ya. Biar kalau orang Malaysia gitu bilangnya biar tampak lebih kemas gitu katanya. Ada Pak Falcon itu. Ya, Pak Wal. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oh, Pak Petrus, selamat malam, Pak Petrus. Pak Sus, waduh, udah lama nih nggak ketemu nih. Pak Jarot, apa kabar? Hai, Pak. Gimana? Oh, saya lihat Bu Geni, terus Bu Wida Rahayu. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam. Malam Bu Geni. Malam Pak. Ini Pak Bara belum masuk ya?
Iya, beliau kesulitan katanya. Saya kok pakai harus daftar gitu, padahal udah tak kasih linknya. Oh, memang di link yang dikirim Pak Jarod tadi, kalau diisi ada pertanyaan lagi, Pak? Oh, enggak. Saya ngasih khusus untuk Pak. Oh, Dari, gitu. Lebih ke Pak Susilo dan Pak Yus, yeah, ke para pembicara. Langsung diklik aja itu. Ini juga enggak ada masalah, toh? Ya. Kalau aman, Prof. Hah? Aman. Aman. Tapi ada Mas Timothy James ini gitu, oh, iya, yang mungkin bisa juga lagi. Ini ada Pak Dekan Fakultas MIPA ini, Pak Romatullah ini. Selamat malam, Pak Dekan. Masih mute. Selamat malam, salam kenal untuk semua. Oh, salam kenal Pak Dekan. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih atas kesediaannya. Ya, terima kasih. Karena Pak Simabesi kan juga salah satu dekan dulu yang awal-awal ya. Dekan awal, yang pertama. Ya. Ada Bu Mutiara juga ini kayaknya ya. Sudah masuk ya. Malam Ibu. Oh, itu pakai nama Pak Richard Simabesi ini. Ini yang Pak Bara kami masih menunggu ini. Bentar. Kita mulai aja Bu Beni, sambil menunggu Pak Bara. Ya, nanti Pak Yos sudah siap juga kan? Assalamualaikum Pak Yos. Masih mute tuh kali. Kita mulai aja ya Pak Jarod ya, on time. Oke. Okay. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, partisipan HIMNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Jadi hari ini kita webinar HIMNI yang biasa kita lakukan hari Kamis tidak jam 4 sore karena salah satu narasumber kami adalah berdomisili di Amerika gitu ya. Jadi kami harus mengejas atau mengatur waktunya agar beliau juga tidak terlalu pagi dengan mata sepet ya, tapi kita juga masih sedikit segar lah gitu bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan. Dan tema kali ini tentunya sesuai dengan leaflet yang telah kami sebarkan adalah menguak perjuangan Bapak Atom Indonesia, Profesor Dr. Gerrit Augustinus Siwabesi. Tapi sebelum kita mulai acara webinar ini, kami persilakan dulu seperti biasa Bapak Ketua HIMNI untuk memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Pak Susilo Widodo. Ya, baik. Terima kasih Bu Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat dari Jogja ini. Kebetulan posisi saya ada di Jogja, kampung halaman kami sendiri. Yang kami hormati Bapak-bapak narasumber di sini tercatat Bapak Bara L. Siwabesi dan juga kami hormati keluarga besar Bapak Prof. Siwabesi yang berkenan hadir malam ini. Saya lihat di sini ada Mas Timothy Jimmy Siwabesi dan Ibu Richard Siwabesi.
Yang kami hormati pula Bapak Yos Subki, Kepala Batan periode setelah Pak Jali, Jali itu. Ya. Itu tahun 1990. Berapa ya? 8 atau 6 atau 96 sampai 2002 ya. Kayaknya agak telat-telat diangkat beliau itu dulu. Enggak diangkat-angkat di kepala badan meskipun Pak Jali udah resign waktu itu, saya ingat. Kemudian juga ada Mas Diki Pratama dari Komunitas Muda Nuklir. Marilah pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas limpahan karunia rahmat-Nya malam ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka webinar yang rutin, yang sedianya memang rutinnya itu diselenggarakan sore jam 4 sore, namun malam ini khusus untuk mengakomodasi narasumber yang posisinya ada di US, dan mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di Indonesia bagian tengah dan timur juga masih kuat melek gitu. Kadang-kadang memang yang di bagian barat pun agak terkantuk-kantuk. Itu saya kebayang yang bagian tengah dan timur mungkin sudah semakin larut malam. Namun demikian, saya yakin malam ini dengan semangat bapak-bapak ibu sekalian untuk bisa lebih mendalami atau bisa mengenang bersama kiprah pendahulu kita, Prof. Siwa Besi. Beliau adalah kepala batan yang pertama, dan juga beliau adalah juga Menteri Kesehatan, saya kira. Saya tidak tahu banyak karena memang generasi saya, generasi sudah Prof. Siwa Besi. Saya masuk batan, kepala batan sudah berganti menjadi tahun 80 itu sudah sudah berganti menjadi Prof. Baikuni gitu. Namun demikian, saya nggak tahu apakah hitungan saya itu benar atau salah. Mungkin Pak Iyos bisa, atau Pak Jarod, Pak Iyos bisa mengkoreksi. Prof. Siwa Besi adalah Menteri Kesehatan, satu-satunya Menteri Kesehatan yang pernah berkunjung ke Batam. Karena kami terus terang dengan rintisan dari Prof. Siwa Besi untuk mengaplikasikan IPTEK nuklir di bidang kesehatan, itu senantiasa gitu berusaha keras gitu. Supaya IPTEK nuklir itu memang benar-benar bisa diaplikasikan secara maksimal di bidang kesehatan gitu. Kita selalu ingin menggalang kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kami nunggu-nunggu kehadiran Menteri Kesehatan ke Batan untuk bisa lebih intensif untuk mengembangkan efek nuklir. Namun menurut catatan saya ini paling tidak belum pernah ada Menteri Kesehatan yang pernah berkunjung ke Batan. Maka itu kecuali Bapak Prof. Siwa Besi itu sendiri. Nah, takut. Ini mungkin menjadi catatan kita bersama bahwa memang mengaplikasikan efek nuklir di bidang apapun perjuangan yang gigih dan pandai-pandai meyakinkan pihak-pihak yang sebagai stakeholder yang yang berkepentingan untuk bersama-sama mengembangkan efek nuklir ini. Namun demikian, saya yakin bahwa sekarang efek nuklir dan kesehatan sudah nggak bisa dihindari lagi. Itu tidak lepas dari rintisan dari pendahulu kita, yaitu Prof. Siwa Besi. Nah, ini yang ingin kita kenang bersama, dan lebih jelasnya nanti saya yakin para narasumber itu saya kira bisa menjabarkan lebih detail dan langsung dan lebih akurat lagi. Ini saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan sebagaimana webinar-webinar sebelumnya, malam ini ini menghasilkan, menghadirkan topik yang
juga saya kira cukup menarik bagi bapak-bapak sekalian. Selamat menjalani, selamat menikmati webinar malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu berkah. Sekian Bu Geni, ya. Saya kira sudah bisa menaikkan naiknya peserta menjadi di atas 200 ini. Oh, sudah 258 ya. Luar biasa. Terima kasih. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Susilo Widodo, Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Kita lanjutkan, silakan Pak Jarot promosi himninya. Yang hendak kami perlihatkan ialah bukan daya destruktifnya yang menimbulkan malapetaka, melainkan penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Perjalanan Sang Upuleru. Terlahir sebagai putra bungsu dari 4 bersaudara pada tanggal 19 Agustus 1914 di negeri Ulat, Pulau Saparua, Maluku. Gerrit Agustinus hanya sempat bercengkrama sejenak dengan ayah Enak Sulawesi. Sang ayah adalah seorang petani cengkeh dan meninggal dunia ketika ia baru berusia 1 tahun. Kemudian ibunya Naci Manuhutu menikah dengan Yakup Lewol, seorang guru sekolah dasar terpandang yang berpengalaman. Masa sekolah baginya merupakan masa kegembiraan walaupun jarak tempuh ke sekolah sangat jauh. Tahun 1931, Gerrit Agustinus Siwabesi berhasil menyelesaikan MULO di kota Ambon dan menerima beasiswa pendidikan ke Nias. Siwabesi sadar betul dengan identitas kemalukuannya. Dia mulai terlibat dalam pergerakan pemuda asal Maluku. Siwabesi dipanggil dengan julukan Upuleru dalam bangsa Maluku Tengah, artinya dewa atau pelindung. Selalu mendorong Anda untuk bekerja keras, mendorong Anda untuk menghasilkan sesuatu yang sangat berguna di dalam untuk lembaga tenaga atom. Pada saat memperdalam pendidikannya, Siwabesi melihat bahwa pengobatan kanker di London sudah banyak menggunakan hasil penemuan dan penyinaran atom. Hal inilah yang banyak memberi wawasan baru dan kemudian diterapkannya di Indonesia. Sejarah terus bergulir. Tahun 1954, secara tiba-tiba Amerika Serikat meledakkan bom hidrogen di Pulau Eniwetok di Samudra Pasifik. Satu tahun kemudian, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Siwabesi sebagai Direktur Jenderal BATAN pertama lalu diangkat menjadi Menteri Tenaga Atom Nasional pada tahun 1965. Atas jasa-jasanya memajukan atom di Indonesia, ia menerima Bintang Mahaputra Utama 3 RI di bidang atom. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa beliau yang luar biasa dalam merintis penggunaan tenaga atom di Indonesia itulah, maka reaktor ini saya beri nama Reaktor Nuklir Serbaguna GA Siwabesi. Semasa hayatnya, banyak penghargaan penting yang diterima Siwabesi, baik dari dalam dan luar negeri. Siwabesi merupakan sosok yang mempunyai pribadi yang selalu bekerja konkret dan selalu memikirkan kepentingan orang banyak, namun tetap mengedepankan kejujuran dan integritas. Ya,
Selamat malam Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di webinar HIMNI ke-34 tahun 2021 ini. Jadi kami setiap minggu ini melakukan suatu sosialisasi atau diseminasi terkait dengan kiprah nuklir Indonesia. Tentunya untuk apa? Tentunya untuk kesejahteraan Indonesia. Ya, karena memang ini yang harus kami terus dengungkan. Dan tadi juga sudah diputar video singkat terkait putra bangsa yang terbaik, ya, salah satu putra bangsa yang terbaik, Profesor Dr. Gerrit A. Siwabesi. Dan sebelum kami lupa juga, kami juga harus promosi terkait HIMNI. Tadi mungkin Ketua HIMNI juga sedikit terlewat, ya. Silakan yang berminat untuk menjadi anggota HIMNI, silakan tengok website dari HIMNI. Di situ nanti akan ada petunjuk bagaimana untuk menjadi anggota Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Baik, kita kembali kepada tema inti kita, ya. Tadi sudah diperlihatkan sekilas video singkat terkait putra bangsa terbaik ini. Dan kita tahu beliau adalah Bapak Atom Indonesia, pemimpin nuklir pertama di Indonesia. Di video juga tadi sudah dijelaskan juga, ya, sejarah singkatnya. Dan kita tahu pula bahwa dalam waktu dekat secara administrasi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN akan secara penuh berganti baju menjadi salah satu organisasi riset namanya atau OR di bawah koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ya, di dalam usia BATAN yang menjelang 63 tahun, ya. Menjelang 63 tahun karena memang seharusnya tanggal 5 Desember ini BATAN akan genap berusia 63 tahun. Di dalam memasuki usia yang istilahnya sudah kakek nenek lah gitu, ya, tentunya menjadi kewajiban juga bagi insan nuklir Indonesia untuk memahami bagaimana sejarah berdirinya BATAN. Karena memang BATAN tidak mungkin menjadi segemilang saat ini kalau tidak ada sejarah yang cantik yang telah diprakarsai dan diuntai oleh generasi pelanjutnya hingga kini. Dan bagaimana kobaran semangatnya pasti tentunya luar biasa yang membuat kita semua berada di satu titik seperti sekarang ini. Dan hanya dengan selalu mendengungkan sejarahlah yang dapat membuat keberlanjutan semangat generasi penerus. Nanti juga akan disampaikan oleh millennials kita, Ketua Komunitas Muda Nuklir Indonesia, bagaimana semangat beliau untuk terus mempromosikan nuklir untuk menjadi raja untuk kesejahteraan di Indonesia ini. Dan tentunya dengan tujuan tersebut, sejarah yang telah diuntai ini akan terus kita lanjutkan, ya, dengan kiprah yang lebih menggigit untuk nuklir Indonesia. Karena kita semua adalah pelaku sejarah mendatang. Jadi tidak boleh henti semangat ini, terus kita gulirkan dengan inovasi-inovasi yang lebih keren. Maka tetap semangat, bersama kita menggotong nuklir untuk kesejahteraan Indonesia. Dan untuk menghormati sejarah sudah dapat dipastikan juga, menghormati putra bangsa terbaik atau orang pertama yang diberi amanah sebagai kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional atau bahkan pada saat itu tahun 1964 hingga 1966, beliau adalah menteri, ya, jadi selevel menteri dari Badan Tenaga Nuklir Indonesia sebelum beliau diberikan amanah selanjutnya sebagai Menteri Kesehatan. Jadi pada saat itu BATAN adalah selevel menteri. Dan hari ini adalah hari spesial di mana usia beliau, ya, adalah yang ke-107 tahun. Walaupun beliau waktu itu meninggal dunia pada usia ke-68 tahun, tetapi semangatnya terus berkobar hingga saat ini. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa beliau pernah menjadi Menteri Badan Tenaga Nuklir Nasional dan juga Menteri Kesehatan. Dan bagaimana semangat beliau dalam mengobarkan misi nuklir di Indonesia, misi dan visi nuklir di Indonesia, kita akan hadirkan 4 narasumber pada saat ini.
Yang pertama, nanti akan kita hadirkan Kepala Batan periode 2012 hingga 2018, Profesor Dr. Jarod Sulistyo Wisnubroto. Kemudian putra kedua, ya, kalau saya tidak salah, dari Pak Siwabesi ini adalah Pak Bara Siwabesi. Mudah-mudahan beliau sudah bisa masuk ke dalam Zoom ini. Kemudian yang ketiga adalah Kepala Batan periode 1996 hingga 2002, Bapak Yosuki. Dan akan diakhiri dengan semangat dari Komunitas Muda Nuklir Indonesia, Bapak Mas Diki Pratama. Untuk yang pertama kami persilakan Bapak Jarod, bagaimana mungkin bisa diceritakan dalam suatu cerita yang menarik, bagaimana kobaran semangat dari Profesor Dr. Siwabesi ini hingga bisa juga memanasi atau memberikan motivasi yang berlebih kepada Pak Jarod selama menjadi Kepala Batan. Monggo Pak Jarod. Terima kasih Bu Genia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi malam ini istimewa karena hari ini adalah tanggal lahirnya Pak G.A. Siwabesi, Bapak Atom Indonesia. Beliau seorang putra Saparua yang saya kira patut kita teladani. Tapi saya harus mengakui bahwa ketika saya masih sampai SMA, yang saya ingat Pak Siwabesi itu adalah Menteri Kesehatan. Kita mungkin ingat di era Orde Baru, hafal semua nama-nama dari menteri-menteri. Menteri luar negeri yang tertanam di benak saya adalah Pak Adam Malik. Kemudian menteri penerangan Pak Harmoko misalnya. Dan menteri kesehatan adalah Pak Siwabesi. Baru setelah saya masuk Universitas Gadjah Mada di Teknik Nuklir, saya tahu Pak G.A. Siwabesi adalah Dirjen Badan Tenaga Atom Indonesia. Jadi beliau juga menteri kesehatan, tapi saya perlu menyampaikan Pak Susilo Widodo, Bu Nila Muluk sebagai Menteri Kesehatan pernah hadir di reaktor kita dua kali, Pak Susilo. Beliau pertama khusus kunjungan ke reaktor, beliau perhatian terhadap PT Industri Nuklir Indonesia. Ini ada Bu Wida, salah satu pengurus PT Inuki juga, karena Bu Muluk ingin supaya Inuki bisa bangkit, bahkan memperjuangkan adanya PMN. Tapi waktu itu entah gimana terjadi sedikit masalah sehingga tidak mendapatkan PMN. Bu Nila Muluk yang kedua hadir bersama Pak Jokowi di reaktor serbaguna. Bahkan ketika Pak Jokowi tidak ingin memakan nasi nuklir, Bu Nila Muluklah yang sebagai penggantinya untuk memakan nasi yang dari benih batan. Nah, Pak Gerrit Augustinus Siwabesi, ini saya mau cerita. Ceritanya berbasis pada tiga buku. Tapi keinginan tawan kita, seperti tadi di video, adalah setiap ada peresmian fasilitas nuklir di era Bung Karno, ada sosok yang mendampingi. Itu yang saya berikan lingkaran merah itu adalah Pak Siwabesi. Mungkin bagi orang lain, siapa beliau? Kan? Kemudian nama beliau tadi oleh Bapak Soeharto, Presiden kedua kita, diberikan sebagai penghormatan nama reaktor riset terbesar kita. Bahkan pada eranya adalah reaktor riset terbesar di Asia Pasifik. Kalau Bapak-Ibu semua hadir di reaktor tersebut, di lobi ada suatu foto besar Pak G.A. Siwabesi, atau mungkin sudah di ruang rapat mungkin. Karena beliaulah sebagai juga penginisiasi adanya suatu reaktor di Serpong, meskipun waktu itu masih kerjasama dengan Uni Soviet di awal, IRT 1000, mungkin Pak Yus nanti akan cerita. Nah, saya ingin tadi juga disampaikan bahwa beliau adalah menteri, sedikit menteri yang bisa hidup di dua era, era Bung Karno dan era Pak Harto. Dan ini mungkin untuk menjawab pertanyaan ada nih pengurus ini, salah satu pendiri ini, Pak Markus Wauran, mantan politisi kita, kenapa Dirjen Batan atau Kepala Batan yang akhir-akhir ini jarang bisa ketemu dengan Presiden ya, tapi khusus hanya untuk Pak Siwabesi itu selalu bisa ketemu dan bisa dengan mudah menemui Presiden-Presiden. Kenapa?
karena beliau adalah tim kesehatan atau dokter kepresidenan di dua presiden tersebut. Sehingga nanti kisahnya akan beranjak pada beliau bisa memperjuangkan banyak hal dan langsung berkomunikasi baik dengan presiden maupun dengan menteri terkait dengan kalau kekurangan biaya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sayangnya saya jadi kepala Batam di era 2012-2018 pun bisa dihitung dengan jari ketemu dengan Pak Jokowi berapa kali. Atau mungkin era Pak Yos mungkin bisa cerita dan lain sebagainya. Tapi Pak Siwabesi ini punya keistimewaan dan luar biasa membangun infrastruktur. Saya katakan membangun sebagian besar infrastruktur Indonesia di bidang nuklir. Nanti saya akan sampaikan. Sumber saya menggunakan tiga buku ini. Buku pertama, memoir atau memori biografi Pak Siwabesi, Upuleru. Ini diberikan kalau tidak salah waktu itu tahun 2014 oleh Bu Mutiara atau keluarga Siwabesi ke saya. Dan sekarang pun masih dijual di toko-toko online, silakan dicari Upuleru. Nanti kita akan mendapatkan banyak kisah menarik terkait kiprah beliau sebagai seorang yang sangat dinamis, sangat aktif. Dan buku kedua adalah Sang Upuleru. Saya termasuk ikut nulis di dalamnya. Kisah dari beberapa orang saksi yang pernah bertemu dengan beliau maupun beberapa pejabat yang memberikan semacam testimoni. Di situ Pak Jali Ahimsa memberikan tulisannya, sangat bagus. Kemudian juga ada Pak Budi Sudarsono. Pak Jali Ahimsa sudah wafat. Pak Budi Sudarsono sayangnya tidak bisa hadir karena kesehatan. Dan buku ketiga ini terkait politik untuk mengetahui situasi di masa lalu itu seperti apa. Ini kebetulan Pak Falconi Margono mantan Sestama yang memberikan rekomendasi ke saya, yaitu Nuklir Soekarno, kajian awal atas politik tenaga atom Indonesia antara 58 sampai 67, 1967 ditulis oleh Teuku Reza Fadli. Waktu itu menulis skripsinya, kemudian beliau ngambil S2 dan S3. Skripsinya ini menarik, silakan juga bisa didapat di toko buku online untuk mengetahui bagaimana situasi di masa lalu di bidang nuklir. Nanti kita akan tahu ternyata Bung Karno begitu sangat antusias dengan atom, dengan tenaga atom, dengan tenaga nuklir. Nanti kita akan bisa melihat. Nah, ini adalah pidato-pidato Bung Karno pada awal-awal ketika beliau antusias terhadap nuklir, pidato di rapat Istana Negara tahun tanggal 12 Juni 1958. Cara agar kita tidak mengalami peperangan dunia, peperangan atom ialah semua senjata atom dilempar ke laut dan jangan membuat senjata atom lagi. Itu pendirian kami. Kemudian pada saat peletakan batu pertama pembangunan reaktor Bandung 9 April 1961. Di dalam negeri tenaga atom penting sekali untuk memajukan kesejahteraan kita sesuai dengan kerangka kedua amanat pendidikan rakyat, yaitu mendirikan negara masyarakat yang adil dan makmur di dalamnya. Masyarakat dan adil dan makmur yang diselenggarakan dengan bantuan atomic energy. Beliau juga bercerita tentang outer space dan lain sebagainya. Saya berikan latar belakang biru karena beliau pada waktu itu posisinya adalah atom for peace, tenaga nuklir untuk keperluan damai. Tapi kemudian ketika terjadi situasi politik global perang dingin luar biasa antara berbagai blok, maka ada perubahan dari sikap Bung Karno. Ini saya ambil dari bukunya yang tadi, Nuklir Soekarno, terbit tahun 2021, baru saja. Beliau menyampaikan pidatonya, Bung Karno, dalam Kongres Muhammadiyah Bandung 24 Juli 1965. Malahan insya Allah di waktu dekat kita membuat bom atom kita sendiri. Wah, jangan kata bom atom, bom atoman. Ini apakah kita itu dijadikan agresor-agresor? Tidak, tidak. Bukan untuk agresi, tetapi untuk menjaga kedaulatan kita, menjaga tanah air kita. Jadi inilah sikap Bung Karno, saya tidak akan mengulas karena ini menjadi penelitian sendiri, bahwa Bung Karno sangat mendukung sekali dengan gagasan tentang tenaga atom. Terkait dengan kontroversi, saya kira
saya akan membiarkan para ahli politik saja, saya bukan seorang politisi, tetapi kesimpulan apa yang kita dapat dari pidato Bung Karno? Bung Karno sangat ingin bahwa Indonesia mempunyai, memanfaatkan energi nuklir seluas-luasnya. Ini adalah kesimpulan yang saya bisa ambil dari pidato-pidato Bung Karno. Nah, sekarang saya akan beranjak pada tadi di video terkait awal mula Pak Gerrit Siwabesi masuk dalam ranah nuklir, meskipun beliau radiolog lulusan London dan juga di Indonesianya lulusan NIAS, mungkin sekarang namanya Universitas Airlangga Surabaya, ketika Bung Karno prihatin dengan percobaan bom hidrogen Amerika sekitar 52 sampai beberapa tahun kemudian. Tapi kita mulai membentuk suatu panitia, namanya Panitia Negara untuk Menyelidikan Radioaktivitas dan Tenaga Atom. Ini dengan surat keputusan Presiden Soekarno, ketuanya Pak G.A. Siwabesi. Karena beliau mempunyai sebagai Direktur Lembaga Radiologi. Kemudian anggotanya ada beberapa ahli nuklir, ada Profesor Johannes dari UGM, Pak Baihuni, kemudian juga Pak Rubiono dari SPAD, dan Profesor Gunarso dari ITB, serta dari TNI AD, TNI AU, dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari bukunya Pak Teuku Rizal Fadli terkait nuklir Soekarno. Jadi ada kekhawatiran, dan waktu itu dalam bukunya, memoirnya Pak Siwabesi, kita punyanya cuma Geiger Müller counter. Mungkin orang nuklir tahu apa itu GM itu. Apa adanya sangat sederhana. Tapi sekali lagi, negara berusaha untuk melengkapi itu sehingga bisa memonitor daerah Manado, di Maluku, di Timor, dan lain sebagainya. Dan kesimpulannya adalah tidak ada dampak waktu itu terkait percobaan bom hidrogen di Lautan Pasifik. Nah, ini hal yang menarik. Begitu semangatnya Bung Karno untuk memanfaatkan tenaga atom, dibentuklah Dewan Tenaga Atom. Dewan Tenaga Atom ini adalah berisikan para menteri dan memberikan laporan kepada Perdana Menteri Juanda waktu itu. Jadi dibentuk Dewan Tenaga Atom. Mungkin kalau di Undang-Undang nomor 1097, ya itu tapi beda ya, Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, tapi sampai sekarang belum terbentuk. Dan juga Lembaga Tenaga Atom itu mirip dengan badan yang diketuai oleh Pak Siwabesi. Tanggal 5 Desember 58 adalah ulang tahun BAT, kita jadikan menjadi ulang tahun badan. Mungkin 5 Desember tahun ini apakah masih ada ulang tahun atau tidak, saya tidak tahu karena kita masuk ke dalam BRIN. Ini saya ambil dari Tirto ID, suatu platform news online terkait sejarah panjang dari Pak Gio Asiwabesi. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa melihat di situs website tersebut terkait kiprah dari Bapak Atom Indonesia. Nah, sekarang saya akan bercerita apa sih warisan Pak Siwabesi. Saya katakan beliau sudah memberikan dasar infrastruktur sebagian besar dari apa yang sudah kita laksanakan di dunia nuklir. Tentu saja saya harus menyiri sekali lagi karena beliau penasihat atau tim kesehatan Pak Presiden, baik untuk Pak Soekarno maupun Pak Harto. Tentu saja keinginan-keinginan itu saya kira sebagian besar terwujud tentang reaktor Bandung. Ini kerjasama dengan Amerika Serikat. Dan hebatnya adalah di dalam bukunya Sang Upuleru, di sini juga diceritakan, bahkan di sini juga, di dalam buku memoirnya Pak Siwabesi, sebagian besar dikerjakan oleh putra bangsa. Ada konsultan asingnya, tetapi konsultan asing cerita ke Pak Siwabesi, semua anak bangsa, saya tidak perlu terlalu banyak melakukan kegiatan, Anda sudah punya sumber daya manusia yang cukup. Dan bahkan waktu itu ketika kita kesulitan krip, Pak Budi Sudarsono dalam bukunya di Sang Upuleru cerita ada Pak yang penggagas konstruksi Sosro Bahu, Pak Cokorda Rai Sukawati membantu menggunakan banyak ribuan bambu sebagai pengganti krip. Itu bentuk inovasi yang dilakukan pada waktu itu. Kemudian ada proyek Subcritical Assembly di Universitas Gajah Mada, kerjasama dengan Uni Soviet. Ini memang
pemerintah waktu itu benar-benar menjalankan nontok pembangunan reaktor IRT 1000 yang tapi terhenti karena Bung Karno berhenti sebagai presiden kerjasama dengan Uni Soviet. Laboratorium Pasar Jumat. Ini adalah warisan Pak Siwabesi. Kemudian ada warisan lain. Program pencarian bahan radioaktif bersama dan Pusat Jawatan Geologi Bandung. Saya kira kemudian kalau kita tarik ke depan, kemudian ada eksplorasi di Kalan Kalimantan Barat di tengah hutan untuk mendapatkan uranium. Mungkin kalau Bapak-Ibu belum pernah ke sana, itu di tengah hutan, mungkin sekarang sudah mulai agak ramai. Betapa para pendahulu-pendahulu nuklir kita mencari uranium di tengah hutan. Beliau juga perintis kedokteran nuklir di Indonesia. Merintis melalui dulu ada cerita bahwa ada alat untuk deteksi ginjal dibeli sebenarnya untuk Bapak Presiden Soekarno, tetapi tidak jadi digunakan, kemudian dikirim ke Bandung, dan itu menjadi cikal bakal perintisan kedokteran nuklir di Bandung. Itu mungkin renograf, tapi tidak ada tulisan renograf di buku tersebut. Dan juga, ini menarik, mungkin teman-teman Badan Pengawas Tenaga Nuklir kan sekarang masih dalam proses melakukan revisi undang-undang. Pak Siwabesi mengirim banyak tenaga ahli sarjana hukum kita untuk melakukan kajian undang-undang di banyak negara tentang ketenaga nuklir. Kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 31 tahun 64 ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom. Ini warisan juga dari Pak Siwabesi. Kemudian Pak Budi Sudarsono maupun Pak Jali Ahimsa di dalam buku Sang Opuleru bercerita, beliaulah yang memulai awal gagasan tentang PLTN. Suatu saat kita tidak bisa bergantung pada energi fosil lagi. Maka beliau yang juga menggagas pertemuan antara menteri, kementerian, beberapa universitas UGM, ITB, dan beberapa universitas lainnya untuk menggagas mulai berpikir PLN. Juga perhatian pada ilmu-ilmu dasar. Di dalam memoir beliau mengatakan, kita itu kalau mendapatkan teknologi dari luar, tidak dari sisi ilmu dasar, tapi dari sisi aplikasi. Maka kemudian beliau menggagas pembentukan Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Di sini ada Pak Dekan MIPA, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga pengiriman banyak tenaga ahli Indonesia ke luar negeri. Jadi banyak sekali, itu ke berbagai negara, baik ke Amerika, ke Rusia, ke Perancis, dan banyak negara lainnya. Sehingga beliau dianugerahi sebagai bintang mahaputra utama di bidang atom pada 1968. Saya membaca bahwa beberapa kali, mungkin dua kali, di bidang kesehatan pun dia mendapatkan bintang mahaputra. Terakhir, saya membaca di buku memoir Pak Gerrit Siwabesi, nasihat Bung Karno pada Pak Siwabesi. Gantunglah cita-citamu pada bintang-bintang di langit, Gerrit. Gerrit adalah nama depan dari Pak Siwabesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, terima kasih banyak Pak Jarot atas presentasinya. Ini luar biasa. Sebenarnya kami sebagai orang Batan pun banyak tidak tahu, ya, banyak tidak tahu mengenai kiprah atau warisan-warisan apa saja sih yang telah ditinggalkan oleh Bapak Profesor Dr. Gerrit Siwabesi. Jadi memang warisannya itu pertama adalah warisan semangat, ya, ini yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter, ya, seorang dokter, tapi diserahi tugas untuk memimpin atau membawa Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kan ini kan juga harus istilahnya, kalau seseorang yang tidak mempunyai pola pikir yang terus untuk memajukan Indonesia, tidak mungkin muncul inovasi-inovasi yang luar biasa seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Jarot. Yang kedua adalah warisan infrastruktur, ini yang luar biasa. Kemudian warisan ide PLTN ternyata juga dari Pak Siwabesi, ya, waktu itu. Kemudian juga yang terakhir warisan ilmu dasar. Ini juga yang sangat menyentuh sekali menurut saya, bahwa memang kita kalau ingin menjadi suatu negara industri atau memakai hasil litbang kita, ya, untuk kesejahteraan seperti yang juga dicanangkan oleh Kepala BRIN sekarang, saya baru baca juga di Instagram beliau, ini memang kita butuh penguasaan ilmu dasar, ya, ilmu dasar. Jadi kita tidak hanya menerima
teknologi dari luar, tapi kita juga bisa terus men-trace sampai ilmu dasarnya, kenapa bisa ada desain seperti ini dan itu. Ini adalah ide yang luar biasa, dan warisan dari Pak Siwabisi terkait ilmu dasar ini juga membuahkan hasil berdirinya FMIPA di Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Pak Jarot. Untuk selanjutnya kita juga akan dengarkan bagaimana sih penularan semangat ya dari Pak Siwabisi ini internal atau di kalangan keluarganya. Untuk itu kami persilakan Pak Bara, mudah-mudahan sudah bergabung di sini. Wah, terima kasih banyak Pak Bara. Ya, selamat pagi. Masih mute Pak ini speakernya. Oke, lebih baik. Iya, 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 okay. Monggo Pak Bara, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, saya sangat terkesan dengan presentasi dari Pak Jarot, dan benar-benar ada hal-hal yang memang menguak ingatan saya juga ya, mengenai hal-hal seperti itu yang saya ikuti sebagai anak-anak. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pada HIPMI untuk penyelenggaraan acara webinar. Dan kami juga atas nama keluarga besar daripada almarhum Pak Siwabisi merasa sangat dihormati ya, dengan ada kesempatan ingin mendengar sedikit mengenai ayah saya ya, dan ini bagi saya itu merupakan sesuatu yang sangat sangat menyenangkan hati. Dan terlebih-lebih bahwa ini diperingatkan atau dilakukan pada hari 19 Agustus 2021 bersamaan dengan hari kelahiran beliau. Jadi waktu saya diminta oleh Pak Jarot untuk menjadi salah satu narasumber, terus terang saya khawatir. Ya, saya khawatir bahwa apa yang akan saya sampaikan malahan bukannya mengangkat ya, dan apa itu meningkatkan daripada yang sudah diketahui, tapi saya khawatir bahwa saya ini itu akan merupakan suatu letdown ya, suatu yang agak ya begitu aja ya. Gitu. Tapi tidak apa-apa ya, untuk saya setidak-tidaknya ada baiknya untuk tetap berbicara mengenai beliau, dan saya kira ini juga terlepas daripada kiprah di dalam batan ataupun di dalam kesehatan, saya kira barangkali kita mesti dilihat beliau itu juga sebagai seorang yang lahir di masa Hindia Belanda ya, tapi akhirnya bisa mencapai hal bukan saja untuk dirinya sendiri tapi juga untuk bangsa Indonesia ya, seperti yang telah saya diutarakan oleh Pak Jarot. Jadi saya akan membacakan sedikit supaya apa ada itu ya, ada sedikit nggak simpang siur begitu. Jadi saya mau juga menyampaikan ke sini bahwa saya hanya mempunyai keterkaitan dengan Batan sebagai anak ya. Ya pada waktu itu saya berumur belasan tahun masih pada waktu LTA berdiri, Lembaga Tenaga Atom, dan saya ingat pada waktu itu tanggal 5 Desember itu di rumah kami di Jalan Lator Harhari dirayakan di kebun ya, dengan orang-orang terasnya LTA. Mereka begitu gembira bahwasanya sudah ada suatu badan yang resmi di mana mereka itu bisa menyalurkan ya talenta-talenta mereka. Nah, tapi mengingat bahwa pada malam hari ini adalah yang dibahas adalah perjuangan ayahanda saya, kira ada beberapa dari kehidupan beliau yang mungkin bisa membumikan sosok dari suatu nama yang diasosiasikan dengan pembentukan Batan, tapi juga apa yang beliau lakukan pada masa-masa awal Batan. Jadi dengan segala kerendahan hati saya ingin bercerita sedikit mengenai ayahanda Profesor Gerrit Augustinus Siwabisi dengan mengorek kenangan seorang anak lebih dari 6 dasawarsa yang lalu. Saya akan menggunakan alur cerita yang Profesor Siwabisi sendiri gunakan dalam buku memoir beliau berjudul Upuleru, sehubungan dengan kiprah beliau merintis Batan. Barangkali ada yang tahu, tapi saya sudah dengar itu dinyatakan oleh Pak sebelum Pak Jarot ya, dan juga oleh Pak Jarot sendiri bahwa memang Profesor Siwabisi itu dididik menjadi seorang dokter medis ya. Beliau mengikuti pendidikan kedokteran di Netherlands Indische Artsen School di Nias di Surabaya. Sekarang memang FK Universitas Erlangga.
tapi sebetulnya mendapatkan ijazah kedokteran itu di Jakarta ya, di Kedokteran Hogeschool atau FKUI. Nah, itu ada ceritanya sendiri. Pertanyaannya bagaimana seorang dokter medis bisa menjadi perintis batan atau Bapak Atom Indonesia? Bukankah itu ranahnya ahli-ahli nuklir atau setidak-tidaknya ahli fisika? Seharusnya memang demikian. Tapi saya kira jawabannya akan mengulik sedikit. Banyaknya siapa itu G.A. Siwabesi? Dan bagaimana beliau bermanuver di dalam perjuangan? Pada waktu beliau sudah menyelesaikan sebagian besar daripada pendidikan kedokteran di Nias dan hanya harus mengambil ujian akhir saja, Siwabesi ditugaskan untuk mengisi posisi dokter di perusahaan minyak di Cepu, yaitu perusahaan minyak BPM, Pertamina, di Cepu. Jadi sementara bertugas di sana, Jepang mendarat di Pulau Jawa, ini kita ngomong sekarang awal 40-an ya, dan seluruh perusahaan Belanda diambil alih, jadi pun termasuk BPM. Jadi orang tua kami, ayah dan ibu saya harus kembali ke Surabaya dari Cepu, dan pada saat itu juga Nias, yang adalah sekolah daripada Pak Siwabesi, tidak bisa di Nias, ditutup, sehingga beliau itu tidak bisa mendapat ijazah. Ya sudah Dr. Anders Mep, tinggal hanya ujian, tapi tidak bisa sekarang ujian karena ditutup, karena Jepang mengambil alih seluruh administrasi dari Hindia Belanda, dan akhirnya tidak bisa menempuh. Sekarang beliau itu terlunta-lunta, ya, tidak mempunyai pekerjaan lagi di BPM, baru saja menikah, dan juga tidak mempunyai ijazah ya, sebagai seorang dokter. Nah, tapi memang karena apa itu, karena pergaulannya yang cukup baik, dan itu saya mau sampaikan, beliau bisa dapat kesempatan untuk tetap mendapatkan kesempatan untuk mencari nafkah. Sebelum ini saya mau menambahkan bahwa dalam kehidupan beliau sebagai mahasiswa dari Maluku, bersekolah di Pulau Jawa, ayah saya itu mendapatkan suatu lingkaran pergaulan yang berbeda ya, daripada masih ketika di Ambon. Beliau mulai berkenalan dengan pemuda-pemuda lainnya dari suku Jawa, Sunda, Minahasa, Minangkabau, Tapanuli, dan berbagai daerah lainnya. Nah, kita mesti lihat ini adalah Hindia Belanda. Gitu. Ini bukan Indonesia pada waktu itu ya. Jadi di mana kesukuan itu masih kental. Ya. Kesukuan itu masih kental masing-masing karena ya mereka masih sangat tradisional ya dalam kehidupannya. Namun pada sewaktu mendapat kesempatan untuk bergaul dengan rekan-rekan mahasiswanya, beliau itu tidak mengikat dirinya semata-mata pada teman-teman yang asal Maluku saja, tapi beliau memang memperluas lingkaran pergaulannya, dan itu berdampak kepada beliau. Tadi saya dengar bahwasanya Siwabesi itu mendapat akses ya kepada pimpinan nasional itu karena sebagai dokter, tim anggota tim dokter kepresidenan. Itu betul, tapi pertanyaannya kenapa bisa jadi anggota tim dokter kepresidenan? Saya kira Siwabesi itu barangkali mempunyai akses itu karena perjuangan. Ya. Beliau memutuskan ikut dengan perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Beliau itu ada dari suku Maluku. Di mana kita tahu keterkaitan antara orang-orang Maluku dengan Belanda. Jadi itu merupakan suatu keputusan yang penuh kesadaran untuk melepaskan diri daripada apa itu dimanjanya oleh orang Maluku itu oleh orang Belanda, lebih baik dia bersusah payah untuk merebut suatu kemerdekaan bagi dirinya, sukunya, dan juga untuk teman-temannya ya, yang adalah dari daerah yang lain, untuk menjadikan ini suatu nasion, satu bangsa. Ya, ini saya kira hal-hal seperti itu sangat menarik untuk orang-orang yang memimpin perjuangan di Jakarta. Karena sementara waktu ini ayah kami itu adanya di Surabaya. Ya, baru masih berusaha untuk mendapatkan ijazahnya. Dan kemudian masih sebagai keluarga yang muda masih berusaha untuk mencari nafkahnya. Tapi sudah mulai di dalam perjuangan. Ini saya kira yang merupakan ingredient ya, suatu daripada kenapa beliau itu bisa
apa diterima di berbagai macam kalangan pada waktu sudah akhirnya bekerja di pusat negara. Ya, jadi kembali lagi pada cerita mengenai itu sebagai saya sisipin sebagai background information ya. Sementara itu cerita kembali lagi kepada setelah lepas daripada BPM itu dan mulai mau berusaha untuk melanjutkan hidupnya dengan baik, Pak Siwa Besi itu mempunyai rekan seorang ahli paru-paru namanya Dr. Sucahyo. Dr. Sucahyo pada waktu itu di Surabaya mendapat tanggung jawab untuk termasuk membawahi bagian pada waktu disebut bagian ronsen atau sekarang kita sebut bagian radiologi. Ya, kalau beliau begitu sibuk sebagai ahli paru-paru dan melihat bahwa Siwa Besi ini sedang nganggur, sudah Dr. Andesme sudah hampir selesai dia punya apa pendidikan kedokterannya dan kamu bantu saya lah katanya gitu kan. Kerja apa? Kamu itulah, kamu ngejalanin alat-alat ronsen yang ada di bagian ronsen kami karena saya nggak mempunyai tenaga yang untuk membantu. Jadi kamu karena memang sudah mempunyai pendidikan kedokteran dan kamu juga apa itu lagi cari kerja, lakukanlah sesuatu yang barangkali bisa apa itu setidak-tidaknya menyambung kehidupan kamu. Jadi itulah. Jadi mulai secara keterpaksaan Siwa Besi masuk di dalam bagian ronsen mulai mempelajari ya mengenai alat-alat ronsen atau sekarang kita sebut X-ray machines ya gitu ya. Dan pengetahuan itu kemudian apa ya, meningkat ya belajar benar tambah sulam ya trial and error dan lain sebagainya dan salah satu bantuan yang didapatkannya itu adalah dari seorang rekan dokternya yang sudah jadi dokter yaitu Dr. Abdurrahman Saleh ya. Ya dia itu adalah memang orang yang mempunyai hobi dalam hal-hal teknis mesin dan lain sebagainya jadi beliau itu banyak juga membantu ayah kami itu pada waktu sedang bergumul dengan menangani mesin-mesin ronsen dan pada waktu itu juga menangani mesin ronsen itu ada risikonya tersendiri ya karena pengamannya itu tidak sebaik sekarang ya sehingga exposure terhadap apa itu terhadap electrical shock itu ya cukup bisa ya setidak-tidaknya membahayakan lah. Jadi saya kira itulah awal mulanya beliau itu masuk di dalam bidang radiologi. Akhirnya dapat kesempatan untuk mengikuti ujian di Jakarta dan berhasil dapat dokter. Kembali kemudian setara di dengan gelar dokter ke Surabaya dan di situ bekerja di rumah sakit di Surabaya dan diberikan dia dokter umum ya pada waktu itu tapi sudah diberikan tanggung jawab untuk di bagian ronsen atau sekarang disebut bagian radiologi dari rumah sakit Surabaya itu. Dan kemudian itulah berkembang tanpa spesialis bukan belum disebut spesialis radiologi tapi sudah memang bertanggung jawab di situ. Setelah kemerdekaan Pak Siwa Besi itu kemudian ke Jakarta bertemu dengan pimpinan nasional dan akhirnya bekerja di RSCM ya pada waktu itu RSPU namanya ya. RSUP ya Rumah Sakit Umum Pusat ya CBZ jadi RSUP dan sekarang namanya RSCM jadi bekerja di situ dan kepala bagian ronsennya adalah kebetulan juga dekan FKUI Profesor Yohanes dan kemudian bersama-sama dengan rekan seperjuangan ayah kami Dr. Lemena yang adalah pada waktu itu Menteri Kesehatan kamu kenapa nggak kerja saja di apa itu di RSUP pada waktu itu di bagian ronsen jadi asisten wakil kepala bagian karena Yohanes itu sibuk sebagai dekan FK dan membantu di situ. Okay, akhirnya diberikan apa tuh brevet ya sebagai radiolog. Kira-kira menjelang tahun 50-an kurang tahun 49 setelah penyerahan kedaulatan ya. Inggris mengakui Indonesia sudah sebagai negara dan mulai mengeluarkan beasiswa. Ya, jadi ayah kami pada waktu itu mendapat beasiswa untuk sekolah di Inggris.
ya sebagai penerima beasiswa pertama itu selalu dikatakan ya kalau di meja makan tuh saya dapat pertama beasiswa dari British Council katanya. Oke, bagus ya. Jadi itu sebagai penerima beasiswa pertama dari negara Inggris, pergilah beliau tuh ke London. Ya, ke London untuk bersekolah di situ, tidak untuk mengambil spesialisasi, tapi beliau datang ke situ sebetulnya untuk memperluas wawasan. Ya. Dan di London itu Pak Siwa Besi itu memfokuskan diri kepada hal-hal yang bersangkut paut dengan nuklir. Entah kenapa, ya. Di mana rekan-rekannya dan negara-negara yang lain itu belajar mengenai radiologi di London, beliau itu bilang saya mau pergi lihat-lihat fasilitas-fasilitas di mana nuklir itu digunakan untuk kesehatan. Ya, karena saya kira ya, beliau itu mempunyai suatu visi bahwa apa itu nuclear medicine itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat di hari-hari kemudian. Jadi berbekalan pengetahuan itu setelah kembali dari London itu mulailah kemudian Pak Siwa Besi pertama ditempatkan oleh Pak Profesor Yohanes sebagai lektor luar biasa atau dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran, karena beliau itu ada sebetulnya pegawai Kementerian Kesehatan. Ya, bukan dari pendidikan. Ya, jadi oleh karena itu diberikan tugas sebagai lektor luar biasa di Fakultas Kedokteran UI untuk mengajar radiologi. Dia mengajar itu di tingkat 2 dan tingkat 3. Dan memang ya Pak Siwa Besi itu ingin menyentuh the basics ya. Ini mengerti apa yang merupakan dasar daripada pengetahuan terapan yang sedang dipraktekkan. Jadi tapi what lies behind all that gitu ya. Apa yang kira-kira mendasari itu semua? Memang jadi keingin tahuan untuk hal-hal yang mendasar itu sangat-sangat itu menguasai pemikiran beliau. Dan itu yang juga dilakukan beliau itu pada waktu mengajar di Fakultas Kedokteran, yaitu mengajarkan di tingkat 2 dan tingkat 3 itu hal-hal pengetahuan dasar mengenai radiologi. Itu beliau dapat sebetulnya dikenyangkannya itu di Inggris, bukan di Belanda. Karena di Belanda itu pendekatannya lebih banyak pada terapannya ya. Lebih banyak pada bagaimana melaksanakan kayak tindakan sehari-hari itu dengan baik gitu. Jadi ada pengetahuan itu kemudian digunakan atau diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kedokteran UI. Dan tadi saya kira lanjut Pak Jarot sudah berbicara mengenai bagaimana sampai LTA itu terbentuk dan menjadi batan, yaitu mulai dengan suatu panitia ya, panitia yang melakukan penelitian atas dampak daripada debu radioaktif ya. Setelah Amerika mencoba bom hidrogennya di Samudra Pasifik. Jadi kemudian itulah berlanjut. Dan saya lihat kalau ditanyakan mengenai cirinya Siwa Besi, berkali yang bisa diambil dari situ adalah kemampuan beliau itu untuk membuat sesuatu yang baik daripada sesuatu permasalahan. Ya, jadi kalau di sini berkali kita bilang, making lemonade out of lemon gitu ya. Lemon adalah sesuatu yang buah yang sebetulnya hanya menyewangi, tidak bisa dimakan, tapi ya kalau bikin lemonade bisa diminum dengan enak gitu. Jadi membuat sesuatu hal yang enak daripada situasi yang tidak enak, seperti misalnya tidak mempunyai ijazah, menganggur, dapat kesempatan untuk dalam ronsen, akhirnya berkembang di situ. Padahal beliau itu hatinya sebagai seorang dokter ingin menjadi psikiater. Sebetulnya hatinya sebagai seorang lulusan daripada Milo di Ambon itu ingin menjadi seorang ahli fisika. Ya, dia tidak mau menjadi dokter tapi nggak dapat beasiswa ya. Okelah, saya sekolah aja di NIA saya karena di sini ada beasiswa. Dan kemudian itu jadi saya kira kemampuan itu untuk bermanuver. Ya. Bermanuver itu dan juga kalau sudah menyelesaikan berkali karena latar belakang keinginannya itu untuk menguasai pengetahuan dasar itu,
pada waktu beliau menyelesaikan tadi, saya dengar bahwa Pak Jarod mengatakan beliau itu meletakkan banyak fondasi-fondasi untuk perkembangan pengetahuan nuklir di Indonesia. Saya kira itu ciri memang. Karena beliau buat hal yang serupa juga untuk kesehatan. Ya, sebagai peletak fondasi kesehatan nasional di Indonesia setelah menjabat sebagai menteri. Jadi saya kira kalau memang kita bisa metik suatu pelajaran dari itu semua, barangkali memang kuasailah ya pengetahuan dasar. Ya. Karena seperti tadi Ibu sendiri katakan, memang dengan pengetahuan dasar itu memang kita bisa setidaknya melepaskan kita punya imajinasi itu dan untuk melihat apa sih yang bisa dibuat yang belum ada gitu dan juga bermanfaat. Tapi kalau kita tidak mempunyai pengetahuan dasar itu, barangkali ya kita hanya bisa meniru-niru ya apa yang sudah ada, membuat itu agak lebih bagus sedikit atau lebih nyaman sedikit, tapi ya hanya sebegitu saja ya, tidak mempunyai breakthrough ya. Tapi ya, itu. Jadi saya kira untuk sementara waktu barangkali saya bisa menyampaikan itu dan mudah-mudahan saya melewati waktu yang dialokasikan dan terima kasih banyak dan selamat berseminar. Terima kasih banyak Pak Bara, ini luar biasa sekali ya cerita behind the scene tapi internal dari keluarga itu sendiri. Jadi memang semangat beliau ini luar biasa, tapi satu hal yang bisa kita tarik bahwa beliau memang selalu kalau secara teknologi tidak hanya melihat casingnya, tapi apa sih sebenarnya filosofi atau ilmu dasar yang itu ya. Jadi ini pondasinya sekali ya. Kita memang harus menguasai fondasi ya agar bangunan itu kokoh kan gitu ya Pak ya. Begitu betul. Juga teknologi. Kita tidak hanya ini yang sebenarnya kami juga sedikit miris gitu ya. Janganlah kita hanya membeli teknologi luar saja, tapi kita harus bisa membuat. Untuk kita bisa membuat itu, kita harus menguasai fondasi dasar atau ilmu sains dasarnya itu sendiri. Dan ini harus terus kita dengungkan, kita kobarkan semangat ini agar generasi penerus juga paham ini gitu ya. Tidak hanya sebagai negara pengguna, tapi kita juga bisa menjadi teknologi provider. Terima kasih banyak Pak Bara. Nah, mohon bisa nanti kalau ada pertanyaan dari partisipan ya. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Yosubki. Beliau adalah Kepala Batan tahun 1996 hingga 2002. Monggo Pak Yos. Pak Yos ini juga tentunya mempunyai hubungan yang istilahnya top down, tugasnya itu lebih dekat kepada Pak Siwabesi. Monggo Pak Yos, mudah-mudahan sudah bisa nyambung dengan baik. Sudah, tapi videonya belum dinyalakan. Oh. Pak Yos. Pak Yos. Oh, oke, okay. Udah. Iya. mic-nya Pak Yos masih mute. Ya Bapak dan Ibu, Pak Yos ini adalah Kepala Batan yang sangat erat kiprahnya terkait dengan reaktor riset nuklir Indonesia. Ya. Dia juga salah satu penggiat atau tenaga utamanya ya, yang istilahnya meng-upgrade reaktor Bandung. Ya, dari 250 menjadi 1 megawatt, kemudian 2 megawatt thermal. Di sini juga menunjukkan bahwa sebenarnya sumber daya manusia Indonesia itu adalah luar biasa siap, ya luar biasa siap. Tinggal bagaimana kita memberikan tantangan yang sangat berarti gitu ya, untuk kita lebih bisa berkiprah, untuk kita lebih bisa terapresiasi hasil kerja kita. Ya, jadi inilah yang menjadi sebenarnya tantangan di dunia litbang kita saat ini, terutama di nuklir ini ya,
kita sebenarnya sebagai SDM nuklir ini sangat haus akan agar apa yang sudah kita lakukan ini bisa terimplementasi untuk Indonesia, ya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena kita kan dibayar oleh uang rakyat juga, ya. Makanya kalau kita bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat, disitulah letak kepuasan dari SDM yang terkait dengan Litbang Nuklir. Monggo Pak Yos. Atau kita bagaimana Pak Jarot? Pak Diki Pratama, Mas Diki aja dulu. Mas Diki, sudah. Ayo, monggo. mic-nya, Pak Yos. Ya, monggo. Ya, oke. Okay. Ya, tinggal wajahnya Pak Yos aja. Ya. Iya, udah gantengnya kelihatan Pak Yos. Iya. Ya, saya dari tadi tidak boleh bicara. Oleh host. Di unmute. Iya. Ya, jadi nggak bisa ngomong. Ya, terima kasih Bu Geni. Ya, monggo Pak. Dan para hadirin yang mulia, terutama Pak Bara dari Amerika Serikat, bicara sebagai putra Pak Suwabesi. Saya barangkali akan menambahkan hanya sedikit saja, karena Pak Bara, putra Pak Suwabesi, telah menguraikan begitu banyak mengenai karakter, cara pikir, dan gerak langkah Pak Suwabesi di waktu beliau itu aktif sebagai dokter, sebagai mahasiswa, sebagai dokter, dan sebagai dirjen dan sebagai menteri kesehatan. Saya ingin menyampaikan satu kesan buat saya yang suka ikut bicara bersama Pak Jali, dibawa ke Pak Suwabesi untuk ngobrol-ngobrol mengenai pengembangan tenaga nuklir di Indonesia. Kesan saya, beliau itu adalah seorang yang sangat serius dan penuh humor. Bayangin, di satu pihak serius, tapi di lain pihak beliau penuh humor. Nanti akan saya sampaikan. Jadi pertama kali saya ketemu beliau adalah tahun 63 awal dibawa oleh Pak Jali. Dan saya baru selesai insinyur dari ITB. Terus dikenalkan sama Prof. Suwabesi. Ya, beliau waktu itu Dirjen Batan, dan saya kira sudah Menteri Kesehatan juga. Dan beliau mengatakan, "Wah, selamat datang, Yos. Ya, tolong you sebagai generasi yang agak muda lah. Untuk mengembangkan ilmu dan teknologi nuklir, IPTEK nuklir di Indonesia melalui LTA. Jadi waktu itu saya masuk LTA, Lembaga Tenaga Atom, yang didirikan tahun 57. Dan menjadi batannya tahun 65. Dan itulah pertama kali saya ngobrol dengan Bapak Profesor Suwabesi, karena dibawa oleh Pak Jali Ahimsa.
Dan itu terkesan baik karena beliau itu ya rileks, humor, dan serius. Dalam banyak hal beliau serius. Dalam banyak hal lagi beliau humor. Dan ketemu lagi saya dengan beliau itu di Bandung, di PRAB dengan Ibu Siwabesi yang adalah seorang insinyur kimia teknik. Ya, kami hanya ikut ngantar untuk melihat perkembangan pembangunan lab produksi radioisotop di Bandung. Itu saya mengira tahun 66-67. Ya. Dan beliau sangat terkesan sekali karena beliau sangat tertarik dengan penggunaan radioisotop di berbagai bidang, di bidang industri, di bidang pertanian, tetapi juga tentunya di bidang kedokteran. Jadi itulah makanya orang-orang Bandung itu yang pertama-tama yang mendirikan klinik kedokteran nuklir di salah satu kamar di Pusat Direktur Atom Bandung. Itu tahun 71. Tahun 71 kita dirikan lab kedokteran nuklir yang pertama. Hanya 2 tahun di situ kita pindah akhirnya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di bawah pimpinan Dr. Luhulima. Ya kebetulan juga ini mungkin juga beliau dari Saparua juga ya. Tapi yang jelas ini juga beliau adalah seorang humoris. Ya pinter. Bagaimana seorang ginekolog, obstetric gynecology, beliau memimpin kedokteran nuklir dan pinter mengenai fisika nuklir, Pak Luhulima ini. Karena beliau juga disekolahkan khusus kedokteran nuklir 1 tahun lamanya di Netherlands. Nah, di Belanda. Ya itu juga yang mempermudah Pak Luhulima karena beliau sangat kenal dengan Prof. Siwabesi untuk membangun klinik kedokteran nuklir di RSHS. Ya. Kenapa kata Prof. Siwabesi, you mau bikin klinik kedokteran di situ. You nggak punya duit ya, mau cari duit. Kalau you mau cari duit, jangan buka klinik kedokteran nuklir. Buka praktek aborsi, kan you ahli aborsi. Jadi saya juga ketawa itu. Pak Luhulima ketawa-ketawa saja. Wah saya nggak berani kecuali ada izin dari menteri katanya. Jangan minta izin soal gitu-gitu, yuk praktekkan aja nanti yuk dapat uang banyak katanya. Dari praktek aborsi. Jadi itu di satu pihak beliau serius, di pihak lain juga beliau itu humoris. Ya tapi izin itu dari Kementerian Kesehatan. Ya, turun untuk membuat klinik kedokteran nuklir di RSHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, itu alhamdulillah. Tahunnya saya lupa. Ya selama beliau masih Menkes tentunya. Saya pun sesudah itu sering menemui beliau di Balatehan,
Kemudian yang lebih sering lagi itu di Jalan Cokro Aminoto. Itu di situ sebenarnya pernah menjadi kantor pusat Batan, Jalan Cokro Aminoto. Yaitu dekat kedutaan besar Italia sekarang. Sekarang sudah menjadi milik pribadi orang. Kita keburu pindah ke Palatihan, kemudian ya pindah lagi ya ke Palatihan dan pindah ke Jalan Kuningan Barat. Dan saya tahun 71 itu juga atas tugas beliau, tapi sebenarnya saya ketemu beliau tahun 67 dibawa oleh Pak Jali sebelum beliau ke Vienna. Ketemu dengan Prof. Siwa Besi, beliau sebagai Dirjen Batan masih. Gimana Yos, kita obowen, obowen reaktor Bandung. Saya tanya Pak Jali, apa obowen? Karena bahasa Belanda saya nggak keruan. Obowen, oh, upgrading. Oh ya Pak, baik. Ya, ya jadi jangan 250 kilowatt, 1000 kilowatt. 1000 kilowatt, ya saya bilang, kita coba, saya hitung dulu Pak, pipingnya dan sebagainya, pipingnya dan heat exchanger dan sebagainya. Nah, itu beliau begitu langsung aja. Ya udah iOS aja upgrading ya katanya. Yo bisa. Saya bilang bisa, saya bilang kenapa tidak bisa. Dan saya konsultasi dengan General Atomics ya mengenai bahan bakarnya apa harus berubah karena heat-nya harus lebih banyak, kalau 1000 kilowatt tentunya dayanya lebih tinggi, itu artinya ya bisa berubah fuel-nya. Kemudian heat transfer-nya harus diubah lagi, dan saya cari-cari-cari hitung. Ya, kita minta komponen-komponen kepada General Atomic. Ya, dari mulai pipa-pipa primer, sekunder, heat exchanger dan sebagainya, dan bahan bakarnya dan sistem kontrolnya dan sebagainya, kita listing baru kita pesan berapa ratus ribu waktu itu, dolar, tidak terlalu mahal. Maka tahun 71 secara teknis saya yang memimpin, direkturnya waktu itu Pak Sutaryo Supadi, pengganti dari Pak Jali Ahimsa. Ya, tahun 71, tahun 70 dimulai, tahun 71 selesai, dan diresmikan oleh Pak Harto, didampingi oleh Pak Siwa Besi sebagai Dirjen Batan. Jadi itu juga adalah saat-saat di mana kita banyak ketemu dengan Pak Siwa Besi. Dan ini semuanya ide-ide ini, banyak ide yang sebenarnya futuristik itu disampaikan oleh Pak Siwa Besi, yang adalah seorang dokter medik dan radiologi tentunya. Dan beliau mempunyai wawasan yang jauh ke depan, ini harus begini. Tahun 73 kami dipanggil lagi ke Jakarta. Ini bagaimana itu serpong 149,5 hektar mau diapakan? Ya harus kita gunakan untuk
fasilitas nuklir Batan. Ya, ya coba rencanakan. Lalu itu Deputi Dirjen adalah Pak Budi Sudarsono. Pak Budi Sudarsono bilang, iya baik kita rencanakan untuk membuat satu apa, fasilitas nuklir yang besar di Serpong. Maka diadakanlah waktu itu rapat-rapat atas instruksi Pak Siwa Besi, rapatnya di dekat daerah Cipanas. Yaitu sekaligus menjadi suatu rapat mengenai Renstra, rencana strategis Batan. Mau kemana Batan ini dan mau kemana nanti akhirnya, jangan hanya litbang saja. Jadi litbang itu jangan hanya melilit dan mengembang, tapi juga kita harus bikin energi nuklir, tenaga nuklir yang betul-betul. Dan tenaga nuklir itu memang disambut oleh Ditjen Gatrik, tenaga listrik untuk dikembangkan. Dan Ditjen Gatrik, tenaga listrik dari nuklir mulai diseminarkan tahun 68. Judulnya adalah seminar pertama rencana PLTN masuk dalam jaringan listrik nasional. Diadakan oleh Dirjen Gatrik, yaitu waktu itu Pak Ahmad Muhammad, Dirjen Gatrik, Pak Ahmad Muhammad something. Biar aja dulu, nanti saya coba. Itu adalah follow up daripada ide-ide Pak Siwa Besi pada tahun 70-an. Jadi 73 kita bikin rencana strategis, ya terutama kita rencana bagaimana mengembangkan kawasan Serpong yang waktu itu masih 149,5 hektar milik Batan. Batan yang membeli dengan tanda pembeliannya itu masih secarik-secarik kertas ratusan jumlahnya. Ada yang 1 hektar, ada yang 1/2 hektar dari rakyat setempat, sampai 149,5 hektar. Tapi akhirnya masih pada zaman Pak Budi Sudarsono itu diminta oleh Kementerian Riset. Kementerian Riset Pak Sumitro, nah itu tolong tanah itu serahkan aja sama Kementerian Riset. Pak Sumitro bilang, ini perintah Pak Harto, jadi kita baik. Nanti bagaimana Batan? Nanti diatur, katanya Batan. Nah itu sudah lewat zamannya Pak Siwa Besi memang. Dan kami hanya meneruskan bagaimana tanah yang dialokasikan oleh riset kepada Batan untuk kita kembangkan. Dan disitulah kita mengembangkan reaktor serbaguna dan lab penunjangnya. Jadi satu lab terdiri daripada reaktor serbaguna yang mula-mula bukan sarjana reaktor serbaguna zamannya dengan Pak Siwa Besi adalah reaktor uji material. K1
Karena untuk kita mengembangkan PLTN, perlu menguji material. Ya. Dan menguji material itu harus dengan fast neutron. Dan fast neutron yang cukup tinggi itu, maka reaktor RSG waktu itu RUM, reaktor uji material, itu dayanya harus 30 MW. Pada 30 MW, maka flux neutron cepatnya akan cukup tinggi untuk dapat merusak metal-metal yang menjadi komponen daripada reaktor dan bahan bakar. Jadi itu sebenarnya idenya asalnya daripada pengembangan Reinstra Batran pada zaman Pak Siwa Besi tahun 73 waktu itu. Akhir, saya kira tahun akhir tahun 73, tahun 74 beliau diganti oleh Profesor Baikuni. Dan beliau melanjutkan pengembangan reaktor uji material dan laboratorium penunjangnya di kawasan Serpong yang luasnya pada waktu itu menjadi 29,5 hektar. Jadi 30 hektar lah. 30 hektar untuk Batan, yang lain dapat 120 hektar. Jadi ini saya ingin menyampaikan bahwa ini sama sekali tidak adil, karena tadinya kita minta tanah lebih luas dan tidak usah setengahnya dari 150 hektar, tapi kami diberi tanah di tempat yang lain untuk perumahan Batan. Ya, tidak dapat. Tapi untunglah selanjutnya ada usaha ke Departemen Keuangan, kita dapat tanah untuk Batan Indah 1. Nah, itulah sebenarnya offshoot atau kelanjutan atau tahap-tahap yang mengikuti ide-ide Reinstra Batan ke-1 tahun 73 yang dicanangkan ya, dan dibuka dan kemudian ditutup waktu itu rapatnya oleh Pak Siwa Besi. Jadi ide beliau jauh ke depan mengembangkan kawasan Serpong untuk pengujian komponen PLTN, untuk membangun PLTN dan sebagainya. Selanjutnya yang saya ingat adalah bahwa beliau menginginkan bagaimana ya eksplorasi uranium dikembangkan terus, ya, tidak hanya di waktu itu mulainya di Sumatera Utara, kemudian ke Sumatera Tengah, ya, kemudian baru ke Kalimantan, ya, dengan bantuan Perancis. Nah, itu udah transisi dari beliau ke Pak Baikuni. Waktu itu belum dipikirkan sampai ke Sulawesi ataupun sampai ke paruh burung Papua Barat. Tapi beliau sudah mengarahkan kita harus melakukan eksplorasi geologi. Jadi sudah ada DSG, Direktorat Survei Geologi, yang dulu kantornya itu di pusat reaktor atom Bandung. Jadi ada gedung di sebelah utara. Kalau Anda tahu Bandung,
di sebelah utara itu ada gedung yang sekarang jadi gedung Radio Isotop dan Radio Farmaka. Nah, di situ ada tempat kantornya DSG, dipimpin oleh Pak Korputi dan diteruskan akhirnya menjadi suatu pusat yang diteruskan oleh penerus-penerusnya ya, sampai sekarang dan pindah ke PPBGN di Pasar Jumat. Maaf. Jadi ide beliau itu jauh. Hanya beliau mengatakan bahwa ya namanya juga kita ini Batan, Badan Tenaga Atom Nasional. Bahkan waktu itu transisi LTA ke Batan, Lembaga Tenaga Atom. Kita itu sifatnya litbang. Litbang. Jadi kalau kita melakukan eksplorasi itu, eksplorasi dengan dana Batan. Dana LTA itu dana riset. Jadi ini eksplorasi uranium dengan skala riset. Bukan dengan skala industri. Itu harus dimengerti. Tetapi meskipun demikian, seperti Anda lihat sendiri, hasil eksplorasi yang ditunjukkan yang diarahkan oleh Pak Sibabesi itu berkembang dari Sumatera ke Kalimantan dan sekarang ini diteruskan zamannya Pak Jarot sampai ke Sulawesi Tengah. Ini adalah skala riset. Tetapi kalau diadakan dengan skala eksplorasi dalam arti untuk dijual atau untuk digunakan dalam PLTN kita, maka skala eksplorasinya harus skala eksplorasi yang lebih industrial exploration of uranium. Sekarang ini masih research, makanya. Dan kami sudah menghitung kalau saya produksi uranium ya, sekarang kemudian saya jual tidak akan laku meskipun kualitasnya sama dengan kualitas standar luar negeri. Mengapa? Harganya lebih dari dua kali harga produksi di Kazakhstan, di Australia, di Kanada, di Tobacco Lake, di Kongo. Itu murah. Jadi saya ingin katakan bahwa eksplorasi yang kita kembangkan atas arahan Pak Sibabesi adalah eksplorasi riset, belum ke arah eksplorasi yang bisnis, yang industrial. Maka kalau kita coba produksi, kita masih lebih mahal. Jadi lebih baik kalau kita punya PLTN, kita beli. Itu dalam arti, ya kalau saya interpretasikan sekarang, uranium sekarang ini di dunia adalah, kalau kita jadi pembeli, itu adalah pasar pembeli. Pembeli bisa beli dari mana aja, harganya murah. Beli dari sendiri, dua kali lebih mahal. Jadi, simpan aja uranium kita. Dan satu hal yang kita belum arahkan adalah bahwa ya langkah-langkah yang telah dirintis atas petunjuk Profesor Sibabesi itu alahnya eksplorasi keseluruhan ya, dan tekanannya itu ya perkiraan jumlah
uranium, tapi kita belum konsentrasi kepada berapa konsentrasi dari uranium itu. Jadi kalau kita rata-rata, yang terbesar itu 0,3%, tertinggi 1%. Padahal di Tobacco Lake itu konsentrasi uraniumnya di atas 5% sampai 10%. Nah, maka itu proses industrial prosesnya untuk membuat bahan bakar sangat baik dan harganya pun akan lebih murah. Anyway, arahan-arahan Pasiwa Besi itu sangat menyeluruh. Tidak hanya bangun PLTN, tapi cari uraniumnya, bikin bahan bakarnya, dan sebagainya. Inilah yang saya catat betul, beliau mempunyai pandangan jauh ke depan mengenai tenaga nuklir. Dan di lain pihak, beliau itu adalah yang merintis reaktor Bandung tingkatkan terus. Dan sekarang baru bisa 1 megawatt. Belum bisa 2 megawatt. Karena heat transfernya belum cukup baik lah menurut saya. Kemudian beliau juga yang minta kembangkan di kompleks Serpong itu yang sekarang sudah berkembang menjadi RSGLP, reaktor serbaguna dan lab penunjangnya, dan itu kita mulai tahun 73. Ya, 73 dan terus diteruskan oleh Pak Siwa Besi pada tahun 74. Kebetulan saya dipanggil untuk merencanakannya. Seluruh kawasan itu. Jadi sebuah reaktor room 30 MW dengan 9 lab penunjangnya. Jadi jangan dilupakan waktu itu kita harus membuat reaktor dan produksi isotop. Ya, kita seolah-olah membuat rumah. Kata beliau-beliau, kita buat rumah, jangan lupa WC-nya harus ada di dalam rumah kita. Jangan WC-nya itu di tempat lain. Ya. Itu satu hal yang perlu dicatat begitu. Ya, itulah kira-kira pengalaman saya dengan Pak Siwa Besi yang kebanyakan pada mulanya dibawa oleh Pak Jali, tapi seterusnya beliau ke waktu Pak Jali ke Vienna, saya sering juga menghadap beliau dalam rangka perencanaan-perencanaan yang melanjutkan reaktor Bandung ataupun kawasan Serpong. Demikian secara singkat kesan-kesan saya tentang pemimpin kita yang pertama di bidang pengembangan energi nuklir, yaitu Bapak Profesor G.A. Siwa Besi, yang saya juga sering diundang ke rumah beliau. Waktu diundang ke rumah beliau dengan Pak Jali, tentunya saya ikut Pak Jali terus itu. Ya, ada di situ ada ajudannya. Saya kemudian lagi ngobrol, ada putra beliau. Kita kira umur 7-8 tahun. Mau pamitan, mau sekolah. Apakah itu Pak Bara atau adiknya Pak Bara, saya tidak tahu tuh. Lalu saya, salaman-salaman terus. Pamit, mau sekolah katanya, mau sekolah. Dan di situ pun ya, karena beliau juga
di situ ada tamu-tamu lain, minum. Saya diberi minum, aduh baru sedikit, saya dah nggak kuat, goyang, saya nggak bisa Pak, saya goyang, ketawa-ketawa beliau. Itulah kesan dengan beliau, dan memang beliau adalah orang yang serius, mempunyai wawasan jauh ke depan, dan juga humoris. Ya demikianlah kesan saya tentang pemimpin kita yang pertama di bidang tenaga nuklir ini, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Wabesi. Ya sekedar menambah apa yang telah disampaikan oleh Pak Bara Siwabesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yos. Ini daya ingatnya luar biasa ya Pak Yos ya. Telah sharing juga terkait dengan nama besar dari Profesor Dr. G.A. Siwabesi. Bapak dan Ibu partisipan HIMNI, jadi saya juga perlu melaporkan ini bahwa yang mengakses kita ini sekitar 500 partisipan ya. Jadi di Zoom itu sendiri sekitar 430 dan di YouTube-nya ini malah nambah nih ada sekitar 80. Jadi memang luar biasa minat dari masyarakat ya, masyarakat awam terkait dengan bagaimana sih kiprah nuklir di Indonesia ini. Ini luar biasa. Tadi Pak Yos telah menyampaikan betapa luar biasanya misi dan visi dari Bapak Profesor Dr. G.A. Siwabesi. Jadi beliau tadi Pak Jarod juga menyampaikan ide PLTN, tapi tidak hanya membeli, beliau juga menyiapkan infrastrukturnya mulai dari hulu hingga hilir. Dan satu hal yang saya ekstrak dari sini bahwa beliau itu selalu melandasi pola pikir kita. Kita harus menguasai fondasi sainsnya bagaimana. Mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi, kemudian bagaimana materialnya, dan bla 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 dan lain sebagainya, hingga nanti kalau kita mempunyai PLTN, kita paham betul apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita inginkan. Jadi tidak hanya sekedar membeli, tapi kita tahu apa yang kita inginkan. Terima kasih banyak Pak Yosuki, dan untuk yang terakhir ini nanti juga ada dua testimoni ya. Kami persilakan dari komunitas muda. Monggo Mas Diki Pratama, silakan juga memperkenalkan dirinya. Silakan Mas Diki. Terima kasih atas waktunya Bu Geni. Selamat malam semuanya. Sebelumnya sudah diterangkan juga oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi dari Pak Jarod, terus dari Bapak Bara dan juga Pak Yos sendiri, materinya sudah sangat-sangat mungkin apa ya, sangat-sangat penuh lah di sini. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Diki Pratama dari Komunitas Muda Nuklir Nasional. Di sini mungkin saya akan bicara mengenai sudut pandang anak muda lah, bisa dibilang kayak gitu, karena di sini saya juga dari Komunitas Muda Nuklir. Nah, yang mungkin di sini umur saya mungkin sekitar sepertiga lah dari usia beliau-beliau yang sebelumnya menjadi pembicara di awal tadi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan saja mungkin hal-hal yang bisa menjadi contoh ataupun mungkin suri tauladan bagi kami generasi muda yang mungkin nantinya juga besar harapan tentunya beliau dan juga para narasumber dan juga mungkin audiens yang di sini yang mungkin usianya jauh di atas kami para generasi muda. Menarik yang disampaikan narasumber sebelumnya, bahwasanya beliau ini, Bapak Profesor Kiai Haji Wabesi ini adalah orang yang bisa saya garis bawahi di sini mungkin pandai membaca peluang. Pandai membaca peluang. Di sini terlihat bagaimana tadi yang seperti yang diutarakan oleh Pak Bara bahwasanya beliau ini sebenarnya minatnya di di fisika dan juga kalaupun jadi dokter pengen ke arah ke psikiatri, tapi beliau menangkap saja peluang bahwasanya saat itu dibutuhkan radiologis atau mungkin dokter radiologi di Surabaya. Nah, bahkan mungkin di sini dengan beliau ditunjuknya apa atau mungkin di disilahkan apa di
perintahkannya beliau menjadi apa namanya dokter radiologi ini mungkin juga menjadi awal beliaunya menjadi seorang yang bisa dibilang pencetus atau mungkin pemarkasa berdirinya LDA yang sekarang menjadi Batan. Di sini menarik bahwasanya kalau kita berkaca kepada pandemi yang masih menjadi apa ya momok bagi bangsa ini, tentunya di sini kalau kita tidak bisa menangkap peluang, maka di situ kita akan tertinggal. Nah, pun sama dengan apa yang dilakukan oleh Prof. Jarod dan juga Bu Geni di sini dan juga Himi tentunya, bagaimana mengadakan webinar yang rutin diadakan dan mengangkat selalu tema-tema yang menarik dan tentunya menambah wawasan kami para generasi muda dan tentunya masyarakat luas tentang apa itu nuklir dan kiprah nuklir itu ternyata banyak dan berada dalam sendi-sendi kehidupan keseharian kita. Nah, hal yang bisa ditarik dari keteladanan beliau dengan membaca peluang ini, bahwasanya ketika kita hanya berdiam diri di masa pandemi seperti ini, ketika kita tidak membaca peluang, maka diseminasi tentang kenukliran ini akan stuck atau mungkin berdiam diri hanya mungkin ya tentang itu saja gitu loh. Karena memang kita sangat minim interaksi dengan masyarakat di sini. Karena memang diseminasi nuklir, penerimaan nuklir di masyarakat ini masih nyatanya masih belum terlalu luas seperti itu. Nah, oleh karena itu pun sama dengan HIMNI, kemudian juga menyelenggarakan webinar kolaborasi dengan HIMNI mulai dari tahun 2020 sampai sekitar awal 2021 pun dilanjutkan dengan diseminasi secara langsung. Ketika kondisi pandemi seperti ini, kami para mahasiswa mau tidak mau harus belajar dari rumah atau daring. Nah, di sini membuka peluang bagi kami, ketika kami tidak bisa mengambil peluang tersebut, tentulah kami, ruang gerak kami, komunitas budaya nuklir ini akan terhambat seperti itu. Karena memang sasaran kami bukan mahasiswa lagi. Ketika kita kembali ke rumah, kita minim interaksi dengan teman-teman kita. Seperti itu. Tapi kita harus ingat bahwasanya ketika kita kembali ke rumah, kita bisa menularkan apa yang sudah kita peroleh di komunitas ini untuk teman-teman ataupun mungkin untuk keluarga dan sanak saudara kita yang ada di rumah. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi ini tidak menyurutkan semangat kami untuk bagaimana melanjutkan diseminasi tentang kenukliran. Rasanya kalaupun kita hanya mendapatkan ilmu tanpa kita melanjutkan itu, rasanya akan habis ataupun mungkin berhenti dari diri kita sendiri. Tapi ketika itu ditularkan, itu akan selalu berkembang dan selalu ditularkan dan menyebar luas. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah juga dengan support dari Bapak Ibu sekalian dan juga Batan tentunya, di sini kamu sudah bisa menyebarkan ataupun mendiseminasikan produk-produk Litbang Batan kepada masyarakat. Di antara lain di daerah Ciamis, Banjarnegara, Surabaya, Banyuwangi, dan juga beberapa wilayah di Jawa Timur lainnya. Nah, di sini kami sangat berterima kasih atas support dan juga dukungan dari Bapak, Ibu, dan juga Batan. Tentunya di sini ruang gerak kami itu semakin luas. Jadi mungkin yang biasanya komun atau komunitas muda itu hanya berkutat pada mahasiswa ataupun mungkin teman-teman komunitas ataupun mungkin juga organisasi-organisasi di kampus. Nah, sudut pandang ataupun ruang lingkup target kita itu semakin luas ketika kita dihadapkan langsung pada masyarakat seperti itu. Nah, jadi yang mungkin satu dari suri tauladan beliau yang bisa dikembangkan oleh kami generasi muda adalah bagaimana pandai-pandainya kami harus bisa menangkap peluang tersebut. Jadi pandemi ini tidak boleh menjadi suatu alasan untuk menyurutkan semangat pemuda di sini yang ingin nuklir ini berkembang dan nuklir ini bisa diterima oleh masyarakat seperti itu.
dan yang mungkin bisa diambil lagi dari suri teladan beliau adalah bagaimana beliau ini percaya diri dan menyerahkan segala jalan takdir ke depan itu atau mungkin masa depan beliau itu kepada Tuhan. Jadi ketika beliau mungkin tidak mau ketika dimintai tolong saat kembali ke Surabaya dan menjadi asisten tadi radiologi, mungkin beliau tidak akan bisa menjadi Bapak Atom Indonesia. Jadi yang penting dijalani dulu urusan takdir Tuhan itu, Tuhan akan menata itu sendiri. Jadi pun sama dengan saya, kalau saya boleh cerita, jadi mungkin mungkin latar belakang keilmuan saya dengan nuklir gitu. Jadi saya memang bukan basic dari fisika ataupun mungkin teknik nuklir, tapi saya dari radiologi. Nah, jadi apa hubungan latar belakang keilmuan saya dengan radiologi pun tentunya ada. Jadi awalnya ya mungkin saya tidak tahu mungkin kalau ada komunitas udah nuklir, dan ternyata radiologi juga termasuk salah satu implementasi dari keilmuan nuklir itu sendiri. Jadi ketika tidak percaya bahwasanya ketika kita masuk dalam ketika kita menggeluti suatu bidang, kita tidak percaya atas takdir Tuhan, nah kita juga akan tidak mulus jalannya gitu. Jadi kalau boleh cerita, saya dulu memang tidak tahu apa itu komunitas nuklir. Ketika saya masuk di sini, saya jadi tahu ternyata nuklir itu punya banyak bidang ilmu ataupun cabang keilmuan yang bisa dikembangkan. Dari situ pula juga saya akhirnya tahu gitu loh. Akhirnya tahu ada 3 reaktor di Indonesia, salah satunya adalah reaktor serbaguna GS Wabusi. Nah, mungkin dengan kalau saya tidak gabung di komun, mungkin saya juga tidak akan tahu gitu loh. Ternyata GS Wabusi ini adalah salah satu nama dari menteri Badan Atom Nasional yang pertama, atau mungkin saya juga merupakan Menteri Kesehatan. Saya pun mungkin juga tidak akan tahu ketika saya tidak bergabung di komunitas ini. Pun ketika saya tidak bergabung di komunitas ini, mungkin saya juga tidak akan bisa ada di sini, dan juga mungkin saya tidak akan bisa mengenal orang-orang hebat yang ada di link Zoom ini, dan juga saya tidak akan pernah bisa tentunya menyebarkan keilmuan saya di bidang radiologi mungkin ya, tentang dampak dari ronsen itu sendiri kepada masyarakat. Dan mungkin di sini juga saya akan tidak bisa menyebarkan keilmuan saya itu tadi. Jadi akan stuck di situ saja ketika saya istilahnya meragukan ketika saya masuk di sini saya akan dapat apa, seperti itu. Tapi jalani saja dulu, ketika kamu tahu kamu bisa bergerak di mana dan kamu bisa memaksimalkan apa yang ada di situ, dan insya Allah di situ kita akan menjadi seorang pribadi yang berguna, seperti itu. Saya di sini tidak menganggap diri saya itu berguna ataupun diri saya ini punya pengaruh ada beberapa orang, tapi di sini saya mengajak teman-teman saya di sini yang mungkin masih punya pikiran ketika saya ada di komun, ketika saya menggemari segala sesuatu, apa manfaatnya buat saya. Manfaat itu akan muncul atau akan datang dengan sendirinya ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh di situ. Jadi hal-hal yang mungkin menjadi bayang-bayang kita ketika kita menekuni segala sesuatu, nah itu tolong dikesampingkan, karena sejatinya setiap hal itu pasti punya sisi positif. Seperti layaknya nuklir, mungkin kita di sini juga
tahu nuklir itu juga punya dampak yang buruk, tapi kita harus ingat bahwasanya nuklir itu juga punya banyak sekali dampak positif seperti itu. Dan itu adalah tugas kita bersama, tentunya kami para generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus apa namanya perjuangan ataupun mungkin rintisan dari Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kami di sini juga akan menjadi apa ya, istilahnya di sini generasi yang akan datang seperti itu. Jadi satu hal yang mungkin bisa dipetik, yang bisa saya dapatkan dari cerita Bapak Profesor Giasi Wabusi ini, ketika kita mencari tahu itu sebenarnya kita semakin tidak tahu. Jadi muncul rasa untuk semakin mencari tahu dan semakin mengembangkan. Karena jadinya semakin kita belajar, semakin kita mencari tahu itu jadinya kita itu semakin tidak tahu seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Diki Pratama. Enggak salah ya kalau jadi ketua komunitas muda nuklir nasional ya. Jadi satu hal yang ditangkap oleh komunitas muda nuklir nasional ini yang diwakili oleh ketuanya ya Mas Diki Pratama, bahwa kita harus cerdas dalam menangkap peluang. Dan inilah yang kesan, menurut saya kesan teratas ya dari komunitas muda terkait dengan karakter atau istilahnya sejarah yang sudah dilakukan oleh Profesor Dr. Kia Siwabesi. Jadi beliau adalah orang yang sangat cerdas dalam menangkap peluang, karena peluang atau kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Kita tangkap dulu, kita kerjakan secara penuh, serius, maka disitulah akan terbuka jalan yang jauh lebih baik. Atau mungkin itu memang jalan Tuhan yang diarahkan oleh kita. Jadi jangan pernah mencampakkan peluang yang ada. Nah, di sini kita akan lanjutkan lagi. Ada dua, saya akan minta testimoni. Salah satunya adalah generasi kedua mungkin ya, dari Profesor Dr. Siwabesi. Silakan Ibu Muti, ini tergolong cucu ya, cucu dari Pak Siwabesi. Mungkin ada hal-hal menarik yang bisa disampaikan dan bisa memotivasi generasi muda. Monggo, Bu Mutiara. Halo. Atau kita lanjut dahulu dengan Bapak Dekan. Ya, iya, monggo Bu Mutiara. Mic-nya belum nyala ya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Salam hormat buat kita. Saya nomor satu, saya terharu ya, karena hari ini tepat 107 tahun dari Pak Siwabesi. Dan walaupun beliau sudah meninggal hampir 40 tahun, tetapi kiprahnya masih dibicarakan. Dan saya rasa itu bukan sesuatu yang terlalu berlebihan, karena kalau kita melihat judulnya adalah Menguak Perjuangan, memang kalau saya ikuti ke kiprah beliau itu bisa dikatakan, bayangkan orangnya itu kecil, tidak sampai 170 ya, 160 sekian, tapi sangat energetik, berasal dari satu desa yang kecil, di Saparua, di desa Ulat. Melihat Ambon saja, pada saat itu sudah seperti melihat Singapura. Tapi memang anak Bapak Siwabesi, kami memanggilnya Opa Heret itu kalau nenek saya bercerita, itu orang nggak ada matinya. Walaupun badannya kecil, berani berantem, tapi pakai strategi. Jadi orangnya memang selalu berstrategi. Karena badannya kecil, kalau dia berantem, kalau perlu dia lempar pasir kepada lawannya gitu ya. Jadi otaknya jalan terus, otaknya itu tidak pernah berhenti. Itulah yang tadi disampaikan oleh paman saya, Pak Bara, bahwa orangnya itu selalu bermanuver. Dia tidak pernah mau menerima satu peristiwa itu sebagai deadlock. Dia selalu mencari cara
untuk bagaimana caranya apa yang telah dikerjakan hari ini bisa berdampak besar di kemudian hari. Saya rasa cerita tentang kehebatan Indonesia untuk bersama-sama membantu berdirinya IAEA itu adalah satu sejarah yang sangat besar, dan itu tidak terlepas dari kehebatan putra-putra bangsa Indonesia yang adalah para ahli-ahli nuklir itu. Nah, tetapi tidak sampai di situ saja. Kalau saya mendengar ceritanya, saya membaca bukunya, tadi disebutkan tahun 70-an pun dia masih selalu bertanya tentang bagaimana Batan ke depan, karena ini his baby gitu ya, ini adalah bayinya begitu. Padahal saat itu beliau sudah menjadi Menteri Kesehatan, jadi sebetulnya kan urusannya udah beda begitu ya. Tapi itulah, otaknya tidak bisa diam begitu. Jadi tepat yang dikatakan oleh Pak Jali Ahimsa almarhum kepala Batan, dia mengatakan bahwa Pak Heret Siwabesi tahun 60-an saja sudah selalu membicarakan pemanfaatan nuklir untuk pembangkit listrik. Padahal kebutuhan listrik di Pulau Jawa pada saat itu baru 1.000 megawatt elektrikal. Enggak seperti sekarang ya. Waktu Pak Jali bertanya, "Pak, ini terlalu jauh," gitu. Tapi Pak Jali mengatakan, Pak Siwabesi selalu mengatakan, "Lihat ke depan, jangan lihat hari ini. Lihat ke depan." Sehingga akhirnya kami sebagai putra ataupun cucu-cucunya bisa mendefinisikan bahwa Pak Siwabesi adalah seorang yang sangat visioner. Dan bukan hanya visioner, dia bekerja keras. Dia bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Jadi tidak hanya dalam tataran pikiran, tetapi juga bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Apa yang opa kami perbuat adalah sesuatu yang sangat mendasar, yaitu memberikan fondasi yang dia percaya itu dapat diteruskan oleh generasi yang akan datang dengan lebih gilang gemilang. Dia tidak pernah takut bahwa penerusnya tidak bisa meneruskan, karena dia sudah membekali itu. Saya ingat tugas utama LTA pada saat itu, kalau saya baca di buku, itu adalah mengumpulkan personalia untuk orang-orang nuklir, orang-orang atom. Padahal pada saat itu orang-orang itu belum banyak. Tapi siapa aja yang mau, ayo kita belajar. Banyak yang dikirim ke luar negeri karena dia punya mimpi jauh ke depan. Dan mimpinya ini selalu diceritakan. Barangkali itu kelebihan beliau juga ya, sangat supel di dalam bergaul. Diceritakannya dengan pada saat main bridge, pada saat main catur, pada saat piknik rame-rame, pada saat main biliar, sehingga berkawannya itu tidak selalu dalam urusan yang resmi-resmi. Nah, sehingga waktu raut mukanya agak muram, saya baca di buku, ditanya sama Soekarno, kenapa? Sama Presiden Soekarno, baru dia bercerita. Karena dia tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan para presiden untuk meminta-minta. Dia orang yang paling ya dibilang jaga gengsi sih enggak ya. Tetapi jangan kelihatan kita nggak bisa. Karena dia punya prinsip yang selalu diberikan kepada orang-orang di Batan, dan Pak Jali Ahimsa ini sangat sangat tahu ya. Need of heaven, cop up. Jangan menyerah, tegakkan kepala. Kita ini tidak boleh minder sama siapapun, kerjakan. Fondasi kita sudah letakkan, generasi berikut pasti akan bisa mengerjakan dengan gilang gemilang, karena mereka adalah orang-orang terdidik. Jadi harapan Pak Siwabesi, kalau hari ini pun beliau ada dan melihat, barangkali dia akan berterima kasih. Sekarang sudah ada himpunan masyarakat nuklir, dan kalau saya bisa mengimajinerkan begitu, mengimajinasikan, dia juga akan mengatakan yang sama kepada himpunan ataupun masyarakat nuklir di Indonesia. Need of heaven, cop up. PLTN hari ini belum ada, tapi itu bukan sebuah kemustahilan. Diseminasi itu sangat penting, karena bicara tentang atom dan nuklir menakutkan. Tapi kalau ada diseminasi yang terus menerus dengan gaya yang tidak, dengan gaya yang lebih lentur, dengan gaya omong-omong seperti masyarakat, seperti opa saya main kartu,
main bridge, main biliar, cara-cara yang sederhana, itu mestinya sih bisa masuk. Begitu. Jangan lupa, Batan itu banyak sekali berjasa kepada Indonesia. Banyak sekali. Salah satunya nanti mungkin ada Pak Rahmatullah ya. Produk dari Batan salah satunya adalah VIPIA Universitas Indonesia. Pada awal-awal pendirian VIPIA, itu dosennya semua dari Batan. Bahkan waktu saya bertemu dalam sebuah acara silaturahmi akbar Departemen Fisika, tanggal 14 September 2019, ada seorang ibu yang sudah agak tua, beliau namanya adalah Profesor Jarwani Sucoko. Dia adalah dosen senior di FMIPA jurusan Fisika. Dia tiba-tiba memeluk saya. Beliau kelahiran tahun 45, lahir di Salatiga. Dia memeluk saya, dia bilang, saya kangen sama Pak Siwabesi. Kenapa, Bu? Saya mahasiswa awal, katanya. Saya ingat beliau, orangnya sangat bersemangat, pandai sekali mengajar, ramah sekali, dan juga humoris. Kita mahasiswa tidak keberatan waktu itu harus berangkat dari Salemba ke stasiun bus di Blok M, waktu itu di Jalan Falatehan di kantornya Batang. Kita sekolah di situ, kita harus berkuliah di situ karena dosen-dosennya dari Batang. Memang betul, pada saat itu VIPIA UI, tenaga-tenaga Batang diharapkan untuk menjadi tenaga dosennya sebelum akhirnya MIPA sendiri melahirkan dosen-dosennya. Jadi orang-orang yang dekat dengan opa kami itu selalu mengatakan bahwa beliau orang yang semangat, beliau orang yang kerja keras, tapi jangan lupa, beliau percaya pada generasi berikutnya bisa bekerja dengan lebih gilang gemilang karena mereka semua adalah orang-orang yang terdidik. Itu yang saya ingat pada saat saya membaca buku ataupun pada saat saya mendengar pembicaraan dengan Pak Siopesi. Terima kasih, Ibu Jenny. Terima kasih banyak, Bu Mutiara. Luar biasa kan, selalu memotivasi kita semua nih. Jadi satu hal yang kita harus ingat, jangan pernah menyerah dan selalu tegakkan kepala. Ya. Jadi ini, ya ini luar biasa motonya. Selanjutnya ini sebagai penutup nanti Pak Dekan FMIPA tadi sudah diintroduksi oleh Bu Mutiara, salah satu produk dari Pak Profesor Dr. Siwabesi adalah mendirikan FMIPA di UI ya Pak. Ya monggo Pak Rahmatullah, 1-2 menit. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan apresiasi yang sebesarnya pada keluarga besar dari Profesor G.A. Siwabesi karena di awal-awal pendirian kami di tahun 60-an, kami berdiri di 21 Desember tahun 60, itu adalah berkat jasa Profesor G.A. Siwabesi. Ya. Dimana di kurun waktu 1961 sampai 1964, Profesor G.A. Siwabesi merupakan dekan pertama kami. Ya, jadi di masa-masa itu Profesor G.A. Siwabesi merupakan panutan kami di FMIPA UI. Dan atas inspirasi dan semangat-semangat yang sudah diberikan atau ditanamkan oleh Profesor G.A. Siwabesi di FMIPA UI, ya, khususnya kemarin di ulang tahun kami yang ke-60, memang kami memberikan apresiasi khusus pada keluarga dari Prof. G.A. Siwabesi. Kami undang ke FMIPA UI untuk kemudian kami dedikasikan satu aula atau ruang pertemuan besar yang kami beri nama Ruang Pertemuan G.A. Siwabesi di FMIPA UI. Dan nanti mungkin pada saat kondisi sudah mulai new normal, nanti ruang itu akan kita pamerkan lagi kepada khalayak yang lebih ramai dan kita akan banyak buat kegiatan di ruang itu. Jadi kontribusi dari Prof. G.A. Siwabesi ini pada saat-saat awal pendirian FMIPA UI di mana waktu itu namanya adalah Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, VIPIA, merupakan gabungan dari sekolah yang ada di Bogor dan yang ada di Bandung yang kemudian didirikan di Salemba. Ini merupakan jasa besar dari Profesor G.A. Siwabesi. Dan di momen ke-60 tahun ini,
kami terus berupaya seperti tadi apa yang sudah disampaikan, semangat dari Prof. Kiai Siwa Besi, penuh semangat, kemudian kerja keras. Oleh karena itu kami di FPIPA UI di usia yang ke-60 ini memang mencanangkan satu visi yang kita berharap di tahun 2021 dan seterusnya ini ranking kami di level dunia itu bisa masuk ke level 200 sampai 250. Ya. Jadi itu tantangan kami ke depan, kita bagaimana berusaha meningkatkan ranking kami di dunia ya atas apa-apa yang sudah ditanamkan, sudah dicontohkan oleh Prof. Siwa Besi 60 tahun yang lalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Profesor Kiai Siwa Besi ya atas dedikasi dan kontribusinya kepada Fakultas MIPA UI sehingga Fakultas FMIPA UI pada saat ini bisa besar seperti ini. Ya, dan kepada panitia saya ucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit apresiasi kepada keluarga Profesor Kiai Siwa Besi. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Rahmatullah atas kesediaannya untuk memberikan apresiasi terhadap Profesor Dr. G.A. Siwa Besi. Kita keep in touch ya Pak ya, mudah-mudahan hubungan antara HIMNI dengan FMIPA UI bisa berjalan terus semakin baik dan semakin baik. Saya rasa banyak sekali yang bisa dikerjasamakan antara FMIPA UI dengan HIMNI. Sebelum kita menutup ini sebenarnya udah jam 9.30, biasanya kita menggebiar webinar HIMNI 2 jam, tapi sebelum kita menutup ini, saya akan persilakan Pak Bara untuk closing remark-nya. Ini sudah jauh-jauh dan bersedia dari Amerika ya untuk memberikan sepatah dua patah kata ya terkait dengan 107 tahun Profesor Dr. G.A. Siwa Besi. Monggo Pak Bara. Oke. Okay. Yeah. Closing remarks. Saya hanya bisa mengatakan terima kasih banyak atas sudah diadakannya seminar ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya khususnya untuk para peserta dan HIMNI khususnya karena bagaimanapun juga itulah generasi muda. Mereka itulah nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan harapannya adalah kita melihat ke belakang sebetulnya untuk maju lebih pesat ke depan. Ya, bukan hanya untuk mengenang nostalgia, tapi ya, sungguh-sungguh dijadikan sebagai dorongan ya, dan untuk juga sikap dan semangat. Saya kira itu mudah-mudahanlah di hari-hari kemudian kita bisa lebih banyak mendengar dari HIMNI dan kiprahnya serta kontribusinya pada bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bara. Pak Jarot, ada closing remark? Monggo. Ya, terima kasih. Saya merinding mendengarkan semua testimoni yang luar biasa. Saya hanya ingat tadi penyemangat dari Pak Siwa Besi. Jangan pernah tunduk kepala, hadapi dengan tegar, pasti akan berhasil. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jarot. Pak Yos masih ada di sini nggak? Pak Yos masih. Pak Yos monggo. Closing remark-nya Pak Yos. Tapi videonya belum nggak nyala. Atau Diki mungkin? Atau Mas Diki dulu, ayo monggo Mas Diki closing remark-nya untuk penyemangat kaum muda. Terima kasih kesempatannya luar biasa sekali diskusi dan pembahasan pada malam hari ini. Saya rasa di sini dengan adanya mengangkat tema tentang beliau Profesor Kiai Siwa Besi di sini, kita generasi muda tentunya jangan melupakan sejarah sejarah yang menjadi cikal bakal berdirinya sebuah lembaga yang mungkin sangat berpengaruh terhadap perkembangan nuklir di Indonesia.
perlu diingat kita bersama bahwasanya tidak akan ada kita saat ini bila tidak ada sejarah tersebut. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Diki. Monggo Pak Yos closing remark-nya. Ya, terima kasih Bu Geni. Saya ingin menyatakan bahwa setiap kali saya ketemu beliau, Prof. Seba Besi, itu suasananya sangat menyenangkan. Banyak orang yang takut ketemu Prof. Seba Besi pada waktu itu, tapi saya melihat bahwa dan mengerti beliau itu seorang yang serius, tetapi humoris. Nah, inilah sesuatu yang sifat yang kelihatannya seperti kontradiktif, tapi kenyataannya begitu. Saya lihat banyak humornya, sehingga kita itu semangat. Oh iya, kita laksanakan Pak, kita laksanakan. Jadi mungkin pemimpin yang akan datang juga di samping memberikan wawasan ke depan, jangan lupa untuk membuat teman bicara itu lebih bersemangat dan lebih berbahagia bekerja dengan dia. Demikian. Terima kasih Bu Geni. Terima kasih banyak Pak Yos. Ya, memang kita harus ini ya Pak ya, nuansa kerja itu harus dibuat yang sangat memotivasi. Salah satunya adalah kita harus bahagia, gitu ya. Yang menciptakan suatu kebahagiaan ya harus humoris, gitu. Ini adalah tips yang luar biasa dari Pak Yosuki. Akhir kata kami mengucapkan HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Bara yang sudah menyediakan waktunya luar biasa dari Amerika ini ya, atas inspiring-nya, ya, menginspirasi sekali. Dan juga terima kasih banyak Pak Jarot, Pak Yosuki, Mas Diki Pratama, juga kedua narasumber yang memberikan testimoni, Bu Mutiara serta Pak Dekan FMIPA UI, Pak Rahmatullah. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat, dan kita tidak mungkin ada seperti kita yang sekarang tanpa adanya suatu sejarah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bara, Pak Yos. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat. Makasih Mas Diki. Pak Susilo ini sebagai alumni KUI ini menindaklanjuti Ketua Umum HIMNI. Ya, terima kasih Pak Bu Geni. Terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Bu. Salam sehat. Ya, izin live ya Bu. Terima kasih. Yo, Bu. Matur nuwun. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Bapak. Ya, matur nuwun ya Mas Diki. Terima kasih Pak Jarot. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih. Sudah diundang. Kami yang terima kasih ini. Keep in touch Pak Dekan. Ini ya, aktif ya. Tiap minggu ada webinar ya. Ya, tiap Kamis kami. Ih, bagus ya. Ganti. Bagus tuh. Maksudnya rutin. Ya, ini mengikuti visinya Pak Simabes ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, tegakkan kepala. Ada Pak Hasrul, Pak Hasrul Tayyib. Oh, itu Pak Hasrul. Pak Hasrul, masih ngajar nggak di Salemba? Tapi pesertanya banyak, Pak Jarot ya, hampir. Biasanya kita di atas 300 sih. 400-an gitu. Ya. 400 ini bagus. Cuma ngajarnya belum satu masuk di situ ya. Gimana, Pak? Gimana Bapak? Kalau bisa anak cucunya ada yang satu masuk di situ. Oh. Iya ya. Iya ya Pak ya. Tadi cucunya udah ada Pak. Iya. Bu Mutiara itu cucunya Pak. Iya. Luar iya. Biasa kan? Iya. Okay. Kalau saya ponakannya.
Ah. Oh, keponakan. Iya. Oh, iya. Tinggal di mana, Pak Frederick? Di Jakarta Selatan, oh, Bintaro. Oh. Dekat sini dong ya, nggak jauh, Serpong. Iya. Nanti kapan-kapan mampir ke reaktor KA Siwa Besi di Serpong, Pak Frederick. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti hari Kamis kita mengadakan webinar lagi dengan topik yang menarik terkait antisipasi Indonesia dalam perubahan iklim. Kita akan mengundang dari Ketua Tenaga Ahli Lingkungan, PT ALI katanya, Persatuan Tenaga Ahli Lingkungan, bersama juga salah satu ahli muda kita, Dr. Yogi, menceritakan pemanfaatan artificial intelligence untuk memprediksi perubahan iklim di Indonesia. Terima kasih, kami akan segera menutup Zoom. Kita ketemu. Terima kasih. Salam sehat Bapak dan Ibu. Terima kasih.